Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gua Bayu, dan di live streaming kali ini kita akan melanjutkan teman-teman cup untuk fun cup yang sudah gua mulai kemarin, di mana ada beberapa tim yang lolos dan ada beberapa tim yang gugur. Let's go, mari kita mainkan kembali dan lanjutkan. Tapi gua tidak memilih tim, guys. Mungkin lain kali gua akan memilih timnya, oke? Sama kayak Royal Rumble aja. Gua akan memilih tim, gua akan mainkan tim tersebut sampai menjadi juara. Selamat malam Aldi, selamat malam Sikurin. Selamat malam Ahmad Rafi, thank you sudah mampir. Hari ini schedule-nya adalah Brazil, Inggris, Portugal, Netherlands, Prancis, Belgia dan Indonesia Australia. Indonesia Australia adalah dua tim yang enggak kuasangka guys bahkan lolos. Let's go, mari kita mainkan. First ada Diki, hola Bayu, hola Chico. Ada Givari. Jika laga ini telah berakhir, apakah keuangan negara akan maju kembali? Maju dong. Bro Harum Rahmat. Ayo gas Bang, yoi. Ada Tachim. Thank you guys, jangan lupa bantu likes, bantu subscribe juga. Gua kira lu main FIFA. FIFA nanti malaman kayaknya. Habis beres ini. First, Chico tutor moderator. Chico belum di unmod kayaknya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Almas. Absen Bang, ada Diki. Ada Givari, ada Mamat, ada Aldi yang lagi sakit COVID katanya. Ada Solmet, udah beli Kimmich belum? Enggak beli Kimmich, gua capek ngejawabnya gua Solmet. Bisa enggak sih pembahasannya yang lain gitu, Ki? Solmet. Karena gue sudah mulai capek terhadap Kimmich. Karena gue udah menentukan tidak membeli Kimmich gue, Solmet. Itu udah jam 10 mau nonton MU. Siap. Kuntilanak full album. Astaga. Kuntilanak full album bukan di sini. Kita pilih dulu teman-teman. Dan juga halo Bang, halo Veritian, PS2 betul. Kapan main FIFA Bang? FIFA habis ini guys. Agak malaman tapi ini beresnya semoga cepet ya. Mari kita langsung mulai. Let's go. Kedengeran gak sih? Oh gak kedengeran. Oh kedengeran sih. Nah, gimana tadi Liverpool vs City? Tadi malam seru boy. Seru, cuman ya Haaland sih paling kocak. Haaland Kimmich lebih bagus dari Declan Rice. Bener, tapi Declan Rice bukan berarti jelek. Declan Rice masih bisa berkembang seperti Kimmich. Akan seperti Kimmich. Bang bilang Harry Banter. Halo Harry Banter. Gue tungguin lu main FIFA nanti malam FIFA. Agak maleman guys bahkan. Karena harus menyelesaikan ini dulu guys, biar Sabtu Minggu ini selesai. Let's go. Halo Bang, halo Bocil Gaming Gaming. Makasih udah dukung City Bang, jadinya ibu bisa menang. Kuhblih, 2-0 Bang Bay, 2-1 Bang Bay, Bang Bocil kan sekurin? Enggak. Liverpool 3-1, bukan 2-1, 3-1 guys. Beli Sergio Ramos Bang, Sergio Ramos tua guys. Gue beli Jack Conde, Lisandro masih bisa. Kimmich lebih bagus dari De Jong, valid no debat, betul. Tapi gua nggak butuh posisi Kimmich, karena posisi Kimmich sebagai DMF ada namanya siapa? Ada Declan Rice. Udahlah, nggak usah Kimmich, Solmet. Udah gua selalu bilang nggak beli Kimmich. Mari kita mainkan ini dia LEA Boy. Apakah membawa nama Indonesia guys di kancah dunia 2014 ya? Gua nggak tahu alasan 2014 ini Indonesia kenapa nggak lolos ya? Mungkin selalu bermasalah di Piala Asia Tenggara mungkin. MP Twice full album nggak bisa, bukan di sini. Semua udah dukung Decul akan kalah. Gak FIFA Bang, FIFA nanti malam guys habis ini. Made. Si Iqbal kan saudaraku Bang Bay, beneran kan kaptennya ibunya abis besina. Siapa si Iqbal? Decul, Deculers. Bang, beli Sergio Ramos enggak. Bang, download winning kayak lu kok di gue nge-lag ya, Bang? Di gue aman sih gue. Coba settingannya samain kayak gue kali. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bukan manusia. U16. Oh iya, nah U16 katanya main di AFF katanya. Kalau dari pramusim aja MU udah ngalahin Liverpool, dari Liverpool ngalahin City, udah pasti yang dapat piala bukan Arsenal. Baji cabut, pengen nonton F1. Siap, silakan nonton F1. Lu lagi butuh pemain terus sisi apa? Gua mau saranin. Kemarin gua udah beli Haaland. Dan sayap gua tadinya butuh sayap, tapi gua udah beli. Kemarin belinya adalah Dembele. Sejauh ini sih belum mau beli lagi. Dan beda game Solmet, nanti aja waktu di gamenya Solmet. Tapi please jangan lagi-lagi Kimmich ya. Karena gue gak butuh Kimmich. Katanya 20 Indo jadi tuan rumah Pildun 2023. Dulu guys, waktu gue masih ingat, waktu gue sering nulis blog, itu gue pernah nulis bahwa Indonesia apakah yakin menjadi Piala Dunia 2022. Dulu guys, kalau kalian baca blog, kalau kalian suatu saat mungkin mampir ke blog gue, ada tulisan itu. Gak minat Jieh kah? Jieh karena dari rival, udah sering gua bilang Solmet. We kapan Bang? We ini Bang main PES.
Australia. Ay, sayang banget Australia. Indonesia, Indonesia. Halo Bang, halo Gus. Indonesia, kita dulu pilih Indonesia. Indonesia. Australia. Bang, Jairief, terima kasih banyak Jairief. Jairief. Bang, kuis bak klub lagi. Oke, oke, ntar ya. Cara buka blognya gimana? Cara buka blognya ada di deskripsi, guys, blog gua. MU 1-0 versus Atletico Madrid. Oh, iya lagi main ya. Ronaldo main enggak sih? Blok Abang udah didaftarin Kominfo belum? Enggak lah, enggak bakal di TO punya gua. Bukan maksudnya enggak minat Araujo kah? Bukan maksudnya beli Araujo kah? Enggak. Gua Hakimi, udah punya Hakimi. Araujo bisa jadi minat kalau jadi cadangan. Halo Bang Agung, halo Arjun. Ayam KT emang dapat piala. Ayam KT dapat. Oi Bang, oh iya, ini WH tahun berapa? Ini tahun 2014. Mari kita mainkan. Indonesia, anjay, hampir banget Indonesia ya. Nice, nggak apa-apa. Lee Eboy. Ntar malam MU lawan Rayo Vallecano, kocak. Oh, berarti kapan guys lawan Atletico guys? Kemarin Bang Bay MU-nya. Oh, sorry. Halo Bang, halo Taufik. Channel Bagung ini belum punya hak cipta dari RCTI. Iya, hak siar. Frankie De Jong kapan? Here we go, stuck mulu. Ah, itu belum deal. Biasa Frankie De Jongnya nggak mau main di liga liga malam Jumat. Gila, sekelas Araujo jadi cadangan. Ya gimana? Gue punya Delih sama Skriniar. Glory Mang Ujang. Skriniar soalnya role-nya adalah krusial dan secara overall-nya lebih bagus dibanding Araujo. Jadi mau nggak mau si Araujo dicadangin. Bagus De Jong atau Bernardo Silva di real life? Kayak gue nggak tahu sih. Kayaknya bagus Bernardo sih kan. Kirain FIFA cuy, belum. Iya cabut, mau nugas bentar. Semoga bisa live barbar kayak dulu. Siap, Ciko, semoga ya. Depay OTW ayam sayur. Hah? Serius? Wah, ini berita mengejutkan, guys. Serius, Depay OTW ayam sayur. Lah, di ayam sayur mau dijadiin ngegantiin siapa? Kulusevic bagus. Son lebih bagus, Harry Kane bagus. Moura, Lucas Moura ya paling ya. Gak main FIFA, Bang? Enggak, belum. Belum main FIFA, guys. Ini dulu nyelesain ini dulu. Bagus De Jong. Di real life Araujo lebih bagus dari Skriniar. Iya, selera guys. Kalau bilang ke fans Inter ya pasti bilang Skriniar lebih bagus, Solman. Jadi nggak bisa objektif. Apakah Lewa masih tahap adaptasi? Iya sih, bisa. Mungkin gue juga nggak tahu. Kalau kelihatan sih masih. Halo Bang, halo fans Neymar. Kita lihat Eli Eboy, ada Friendly Mofu. Masih ini dia, mana komentatornya? Gabut banget, nggak ada komentator. Let's go, Emre Duan. Oke, ini dia. Skoko, Emre Duan kejar bola, Emre Duan, ada Skoko. Depay main bagus padahal anjir malah pertahanin Ferran Torres. Gak tahu. Karena baru dibeli mungkin. Ketika MU kalah dari ATM, seketika Eriksen berkata dalam hati, kampret, salah masuk klub, gua bisa diputus kontrak gua sih. Hai Bang, halo Edo Zakaria, thank you sudah mampir. Tengah malam King Ronaldo main starter. Nah, ini menarik nih. Karena tadi di IG-nya MU, Ronaldo sudah datang guys. Dan ada tulisannya tuh Ronaldo is here kalau nggak salah ya. Apa tadi yang nggak itu? Live sampai jam berapa? Ini sampai beres ini guys. Orang mana Bang? Orang Bandung. Nggak minat Verratti kah? Verratti nggak guys. Karena gua punya pemain banyak yang udah intinya pokoknya pemain yang gua punya di MU adalah pemain kelas nomor 1 di timnya ya. Skriniar pemain line up, pasti starting line up. Hakimi starting line up. Siapa lagi? De Jong starting line up. De Ligt starting line up. De Davi starting line up. Messi starting line up. Siapa lagi? Yang enggak starting line up Jovic doang paling. Ntar malam Martinez debut. Nah, Lisandro Martinez debutnya ya. Mari kita lihat. Ibu tadi subuh udah sahur pakai piala Ciki. Tim MU kapan buka puasa? Lah, piala Thailand kan itu buka puasa MU. Coba aja deh nomor punggung 10 dari Ansu. Nomor 10 di Ansu itu jadi kutukan. Belum kelihatan. Tunggu aja. Assalamualaikum. Halo Bang. Halo F Gaming. Bang, Messi katanya mau balik ke Barca, katanya, tapi bukan musim ini kayaknya. Gak FIFA Bang, belum FIFA, nanti malam guys, habis pertandingan ini nih. Bukan pertandingan ini, lebih tepatnya habis streaming ini. Beli Lord Maguire, Bang. Gua jual Lord Maguire. Menurut gua MU masih butuh CF. MU masih butuh CF. Beli siapa menurut lu di MU? Di MU gua apa di MU real life? Soulmate. Kalau di gua enggak butuh di gua karena gua udah punya Haaland. Ini udah buka puasa piala CPU. Tim udah bisa Bang, udah bisa gua. Masih bisa, deng, bukan udah bisa, masih bisa. Dongeng dong Bang, Italia dan Spanyol 2022 Pildun. Aduh.
gua 2002 itu masih kelas 2 gua, guys. Jadi gua kelas 2 SD ya. Jadi gua enggak begitu mengikuti bola. Gua mulai mengikuti bola 2010, guys. Kira-kira MU finish musim ini peringkat berapa coba? Menurut gua peringkat 5 besar. Tapi enggak pasti di peringkat 1. Intinya 5 besar nih. Gimana bang caranya bang? Gua enggak gimana-gimana caranya. Kalau gua si provider gua belum nge-banned Steam. Jadi masih bisa. Sekilas info, dalam beberapa tahun terakhir striker-striker yang dimiliki oleh Inter Milan mayoritas berasal dari Argentina seperti Lautaro Icardi, Joaquin Correa, Diego Milito dan bahkan Crespo. Oh iya juga ya. Benar-benar. Lukaku tapi enggak sekarang. MU dari RL masih butuh pelapis CF. Oh, dari real life butuh pelapis CF. Benar. Karena kan udah pada tua Cavani. Udah benar paling itu tuh. MU peringkat pertama kan kalau yang lain pada enggak main. MU peringkat pertama guys, bisa Pildun. Oke, soal guys, gimana guys? Kalau soal. MU real life katanya mau beli pemain striker Leipzig yang jebolin gawang Liverpool kemarin. Bisa jadi. MU mah banyak duit sebenarnya mah. Cuma terkadang yang dibutuhinnya dibutuhin oleh manajer bukan dibutuhin oleh pelatih gitu. Apakah Depay balik ke MU? Ah, udah enggak dimainin. Eriksen bisa lah pelapis Ronaldo dikit. Enggak bisa, guys. Ronaldo kan striker. Kalau Eriksen kan AMF dia. Apa Benjamin Sesko? Oh, Benjamin Sesko namanya ya. Sorry. Mari kita ini avatar gua mana nih avatar? Ya, mari kita lihat dulu dari back to Indonesia melawan Australia, teman-teman, di Piala Dunia 2014 di winning 11. Dan ini dia Muhammad Taufik. Muhammad Taufik tuh dulu badannya kecil kalau enggak salah. Bang, lu ingat gua enggak, Bang? Ingat, Dans. Thank you sudah mampir kembali Dans ke channel ini, Dans. Menurut lu Depay cocok LWF atau CF? Menurut gua sih CF sih posisinya sih. Menurut gua ya, Sesko ke MU. Oh, halo, Bang. Halo. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar, guys. Bantu tap-tap layar dulu, guys. 2K guys, kuis lah bang, sabar. Udahlah, pulangin aja Alexis Sanchez, soalnya kan di Inter udah habis kontraknya. Dia mau ke mana tim berikutnya dari Alexis Sanchez? Eli Eboy, Fendrimovu ini pemain mana di timnya dulu ya? Ada yang ingat gak guys? Fendrimovu dulu di tim, dapat di klubnya klub apa guys? Persik Kediri ya. Terima kasih banyak yang sudah follow, yang sudah tap layar guys, thank you. Anjay, nama gamenya apa? Winning Eleven. Eli Eboy. Si Eli Eboy, let's go Eli Eboy, Eli Eboy. Ini dia. Ay, enggak masuk. Bang, main game murid preman. Oh, itu masih demo dance. Halo Bang, Darwin dimainin enggak? Darwin bukan di sini, tapi Darwin dimainin malam. Freddy Mofu pernah di Persela, lupa gua. Oh, ini nih. Yang penting ada narasumber gua nih, mantap. Persela Freddy Mofu. Dia naturalisasi bukan sih? Karena dari namanya bukan kayak nama Indonesia banget gitu. Kalau kan kayak Diego Michel gitu kan, naturalisasi. Eli Eboy Indonesia banget. Eli kan, guru gua ada namanya Bu Eli ya. Jadi Eli bener-bener kayak Indonesia banget guys. Nah kalau ini Fendrimovu naturalisasi bukan? Andik mana? Andik lagi gak dimainin. Bambang Pamungkas, let's go. Bang lu yang mana? Gua yang Indonesia boy. Mantap. Punya skuad MU gak bang di FIFA? Punya gua. Gua lagi namatin karir di FIFA. Fendrimovu, Mofu dalam bahasa Inggris artinya tahu. Oh, emang benar ini? Benar nggak sih? Bukan bro, Papua bang. Oh, Fendrimovu Papua ternyata guys. Rafael Maitimo itu apa guys? Naturalisasi berarti ya? Bukan naturalisasi. Kalau si Rafael Maitimo, namanya aja Maitimo ya. Maitimo tuh marga apa bukan guys? Eli Eboy apakah tetangganya lo bay? Bukan. Kalau gua bukan, nggak ada tetangga gua. Dulu gua ada namanya itu Wa Eli. Kalau nggak salah Wa Eli deh kayaknya. Sebutannya tetangga gua bener, tapi bukan yang ini. Tofu kali. Hah? Maksudnya? Sriwijaya tapi Fendri. Oh iya, carilah bang ya di Google arti Mofu dalam bahasa Inggris. Artinya tahu. Persen tahu enggak ada artinya itu deh. Orang Belanda keturunan Indonesia Rafael Maitimo. Oke. Naturalisasi Maitimo. Oke. Mari kita lihat lagi back to the game teman-teman. Emri Duan membawa bola masih dihalau oleh Sosko. Bahasa Inggrisnya Tofu itu. Tahu itu Tofu. Kapan main FIFA, Bang? Oh, tadi tuh ngejokes. Oh, sorry enggak paham gua, guys. Kapan main FIFA, Bang? Habis ini, guys. Kemudian jam 11. Itu PS2 betul. Woi, Bang, gua nanya MU butuh CMF siapa? Gua nanya MU butuh CMF siapa? MU di real life. MU kan udah punya CMF-nya. CMF-nya kan punya Fred, punya
punya siapa lagi ya? Punya punya McTominay. Ada kalau di early life-nya. Komin Emre Ridwan sama Supardi enggak ada lawan di apa? Dulunya Emre Ridwan dan Supardi. Oh, kiri kanan. Supardi kiri, Emre Ridwan kanan, benar. Aduh, bahasa Inggrisnya kurang bagus ini. Iya, gue kurang bagus. Ngapa enggak jam 8 aja? Karena ini harus selesai dulu nih. Ini harus selesai malam ini. CMF MU di real masih kurang. Oh, mau emang targetnya MU mau beli siapa, guys? Kan ada Eriksen juga, guys. Eriksen bisa di tengah. Kapan Vio, Bang? Nanti jam 11. Baslah, bas lain sih. Tolong jangan MU mulu, bosen jir. Seperti bek kanan Ridwan sayap kanan. Oh, sama-sama di kanan ternyata. Oke, ini dia perpanjangan waktu dari Indonesia, teman-teman. Bambang Pamungkas, Emre Ridwan, Eli Eboy, let's go Eli Eboy. Ay, Eli Eboy di sliding. Adi pelanggaran, shit. Wah, anjay. Muhammad Taufik, Eli Eboy. Eli Eboy masih kutak-atik. Eli Eboy, Emre Ridwan. Eli Eboy. Eli Eboy mau kemana, boy? Lama, boy. Langsung. Ah, banyak gocek nih, siapa nih? Wang Hyung Shou. Eli Eboy. Eli Eboy dari tadi dapat bola terus, guys. Tapi kesempatannya untuk mengumpan kepada Bambang Pamungkas enggak ada loh. Besok sekolah lagi, iya. Oh, besok sekolah lagi, jadi lu minta jam 8. Oh iya, sorry ya. Nanti dia bisa nonton replaynya ya. Aku beja hari Senin sih, Bang. Bang, cara give gold ke orang lain gimana sih? Tanda seru, duitku, give at siapa, berapa gold. Halo again, Bang Bagi, sugar nugas. Yah, cepet banget, Ciko. Siti apa halan? Siti ada halan worth it nggak? Worth it menurut gua. Cuma kurang memberi bola aja ke halannya menurut gua ya. Bang, mainin Febri Haryadi belum main ini 2014 guys, belum ada kayaknya. Okto mana? Okto nggak tahu. Okto 2014 kayaknya udah nggak main di timnas deh kayaknya. Alvarez bagus jir kayak Aguero. Oh, semalam Alvarez bagus. Tapi Bruno juga bagus. De Bruyne yang agak-agak kemarin kenapa nggak dimainin lama tuh gua agak bingung guys. Orang dikit soalnya 10 orang. Apanya? Oh, 10 soal doang. Oh. Besok FIFA jam 8 ya. Siap insyaallah. Siap insyaallah. Itu PSP, Bang. Bukan, ini gua di PCSX 2. Thompson. Ini tuh ada siapa ya? Tim Cahill udah enggak ada ya di sini ya. Oh, 2014 sudah enggak ada tim Cahill, teman-teman. Grela. Bambang Pamungkas, let's go Bambang Pamungkas. Masa penaltian sih Indonesia tiap menang penaltian doang, guys. Muhammad Taufik, Kim Ki Hi, Boa Salosa, Andik Firmansyah, Ais masih nggak bisa, boy. Grilis Bapuk masih bagus, Sterling, benar, gue setuju. Arsenal ada pendapat, Bang. Arsenal, gue nggak nonton Arsenal di pramusim ini, jadi gue belum begitu tahu. Belum menang, cuy. Manchester City mau sedih, yo, 3-1, boy. Emerton, aduh, Culina. Tim Cahill, oh, masih ada nih tim Cahill nih. Di Courtois. Halo nggak? Halo Rico. Teman gue frustasi karena pelajarannya kata dia presentasi doang. Lah, kenapa frustasi? Foden lebih bagus dari Grealish. Valid nggak, Bang? Valid menurut gue. Permainan pas kedatangan Foden langsung berubahnya cukup signifikan menurut gue semalam ya. Kalau pas apa namanya? Kalau pas Grealish kayak mentok aja gitu. Kayak mentok aja pokoknya tuh. Tapi kalau misalkan waktu ada Foden tuh lebih enak gitu, lebih bagus lagi. Kita lihat Muhammad Taufik, mana nih penyerangannya, boy. Aduh, penaltiin mulu Indonesia ya, memalukan, cukup memalukan sih menurut gua. Karena menangnya penalti terus, guys. Pertandingan pertama lawan Spanyol gitu ya, bukan Spanyol, apa ya? Gua lupa, tapi Indonesia menang penalti. Game PS berapa ini, bos? Ini PS2. Timnas Belgia buat Piala Dunia masih GG. Masih lah, meskipun pemainnya juga cukup tua. Yang menurut gue pemain yang bagus tuh sekarang tuh Prancis, guys. Prancis setiap lini tuh ada, guys. Lihat aja, guys. Lihat aja backnya, kiper Hugo Lloris. Backnya Kimpembe, Varane, dan juga siapa ya satu lagi ya. Konde juga bisa. Konde bisa juga di sayap tuh. Ada Konde, ada juga siapa ya sayapnya tuh. Ada siapa ya sayapnya Prancis siapa sih, guys? Aduh, lupa gue, ada sayapnya Prancis, gue lupa. Karena gurunya kata dia jelasinnya dikit terus pas sekolah kelompok dan presentasi, pahamkah kurikulum merdeka? Oke, gue punya kuis, yang pertama jawab benar dapat gol, tapi yang jawab benar tapi tidak pertama jawab dapat gol tapi dikit. Nah, silakan tuh yang bisa jawab Givari. Mbappe enggak ah? Mbappe depan, kalau Mbappe sayapnya tuh Diaby, tengahnya Diaby, Nkunku,
Ini dia penalti Indonesia buat Salosa. Malam Baigung, malam sanak sedulur. Thank you sudah mampir. Saul Niguez bagus pindah dari pindah aja dari Chelsea. Di situ dia enggak berkembang. Oh iya. Saul Niguez gua enggak ngikutin. Koman sayapnya gila. Griezmann. Eden enggak tuh. Apa tuh soalnya? Golin pakai Messi, Bang. Enggak bisa ini piala dunia Indonesia lawan Australia enggak ada Messi, Bang. Ini. Mari kita coba dulu. Jir di PS tinggi bet, bos. Muhammad Taufik ini pendek harusnya, guys. Nice. Masih menang. Sama pakai karakter stumble, guys. Enggak bisa, stumble guys enggak bisa dimainin di sini. Jir. Ayo, kipernya siapa ya? Hendro Kartiko ya? Kipernya siapa nih tim gua? LA Boy. Ini dari tadi dapat bola, enggak mungkin enggak masuk, please. Masuk ternyata. Nice. Nice. Bresciano. Gua kenapa ngedukung Australia? Butuh lagu, bukan di sini di channel Bang Arka. Andik Firmansyah, let's go. Andik Firmansyah. Ih, nice. Anime yang lu tonton sekarang apa enggak? Anime gua yang enggak lagi tonton, gua nunggu Haikyuu. Kalau anime ya, gua baca manga. Nice. Indonesia, siapa kita? Let's go, Indonesia menang, nice. Kurnia Mega seharusnya kipernya. 2014 sudah bukan Kurnia Mega kayaknya. Oke, pertandingan berikutnya guys, Belgia lawan Prancis, let's go. Kita main cepat, semoga lolos Indonesia GG di game. Emang di asli kayak gimana? Baca manga Sumatsu no Valkyrie nggak? Enggak, gue lagi mau baca Blue Lock. Ferry Rotin Sulu mana? Ferry Rotin Sulu nggak ada kayaknya, udah nggak. Itu kan lapis kedua juga. Cuma nggak tahu ya di 2014 ini Ferry Rotin Sulu apa bukan ya? Oke, dia dari Belgia ada Proto, Company, Van Buiten, Simons, Bisconti, Van der Heide, Van der Bore, ada Hazard, Buffel, Derden, dan Mpenza. Sementara dari Prancis ada Mandanda, ada Koscielny, Maxus, ada Debuchy, Evra, Mvila, Caballé, Valbuena, Maulanda, Ben Arfa, dan Giroud. Let's go, mari kita mainkan. Haikyuu kayak nunggu gua punya anak baru ada season selanjutnya, Bang. Ya, lama banget Haikyuu, tapi menarik gua tunggu, masih bersabar gua nunggunya. Video langsung jadi moderator. Suwon Bang Yu, subscribe channel Bang Yu berhadiah ketemu Saitama. Enggak ada. Pada tahun 2 ini soalnya, guys. Pada tahun 2002 pada saat final AFF Indonesia lawan harus menapi Thailand melalui adu penalti. Skor imbang 2-2. Pertandingan itu diselenggarakan di di mana tuh tempatnya tuh? Singapura kan Givari. Game apa ini? Game Winning Eleven. Tim Indonesia GG doang di game aja, Bang. Goblok. Koscielny back andalan gua dulu pas main Winning Eleven. Koscielny gua sama Ramos dulu, guys, sama Puyol dulu tapi. Oke, ini dia pertandingan antara Belgia melawan Prancis disiarkan langsung dari TV One. Gaulnya nggak putus, cerdas jalan terus. Yang lain nggak kuat. Langsung, ini dia pertandingannya. TV One, let's go. Nice, GG iklan. Lah, malah iklan dulu, guys. Ada Sporting apa? Ada sponsor. Siapa aku, Bang? Halo, Jiki Rido. Bang, udah babak berapa, Bang, sama Portugal tadi? Belum. Portugal belum main. Portugal di akhir. Lah, malah ada iklan. Yoi, gimmick. Mesti banyakin gimmick, guys. Oke, area 199 dulu kalau sekarang mah ya udah mah. Woi, Bang, gua nanya, kenapa sabar dulu? Gua tadi lagi ngurus iklan. Bagus siapa ya atau Ansu Fati kalau sekarang? Menurut gua Ansu Fati, guys. Karena Ansu Fati jauh banget umurnya 19 tahun dan menurut gua masih bisa berkembang jauh. Menurut gua, tapi beda-beda sih. Selalu jangan menilai pendapat gua ada pendapat yang benar ya. Let's go. Telat enggak, Bang? Enggak, Rehan Pratama. Thank you sudah mampir. Itu tadi di mana jawabannya, Givari? Gimana tuh jawabannya di mana tuh, guys?
Pada tahun 2002, pada saat final AFF Indonesia harus kalah menghadapi Thailand melalui adu penalti, skor imbang 2-2. Pertandingan itu diselenggarakan di Peritian 50 gol. Kimmich Kante valid nggak bang? Kimmich Kante. Gua nggak lihat di timnas sih. Kalau Kante udah terbukti, menurut gua sih masih Kante ya. Cuma gua nggak tahu kalau tahun ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih Kante. Izin out bang, mau stream juga, kayaknya semangat, semoga 1 juta view. Dan yang sebelum like dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Sanak Sedulur guys. Main apa bang Sanak? Kayaknya main Stumble Guys apa bukan? Kalau Stumble Guys siang doang ya. Thank you banget bang Bay, karena udah gue ngasih mod, thank you banget. Ya bang, janji gak ngelanggar rules. Gue lupa diturunin, tapi gak apa-apa, iklan komen dong bang. Oke, nanti satu-satu ya. Salam buat Mbak Tutut istriku. Mbak Tutut siapa boy? Flexi loh, punah tuh bang. Flexi udah punah guys. Sekarang provider Flexi jadi apa ya? Gabung kalau nggak salah, gabung jadi apa gitu? Gue lupa guys. Cuma gabung, gue baru ingat guys. Gabungnya cuma gue lupa. Gabungnya nih sama provider okay. Apa? 1000 dari Kontorukun. Pesan sekolah seragam mesti lengkap. Kalau makan lauk mesti lengkap, tapi ada yang gak lengkap. Itu ortu saya. Yah. Semua harus lengkap memang. Terkadang ortu gak bisa lengkap. Benar. Lu jadi anak pungut aja pasti jadi lengkap. Goblin, terima kasih banyak tadi Kontoru. Gak tau bang, bingung mainnya. Kayaknya PS2 Steam kan lagi mabok. Flexi by the way gabung ke Smart Friend. Oh, Flexi gabung ke Smart Friend. Nah ini dia, orang-orang jadul pasti tahu guys. Apa tadi? Oh iya, main game PS2. Silakan bang, bang Sanak Sedulur itu main game PS2 juga guys. Tapi banyak fans Barca yang meragukan Fati. Semoga aja musim ini gak cedera dan main bagus. Amin. Karena musim kemarin cedera guys. Wow, nice, GG banget. Musim kemarin kan yang bersinar, dulunya kan sempat dibandingkan sama Vinicius. Tapi karena Vinicius tidak cedera dan bermainnya justru bagus, jadinya lebih bagus Vini tahun kemarin. Kalau apa gue hilang berarti gue udah turu. Oke. Kalau Asia kemana? Asia masih ada. Nanti ada iklan juga Asia. Keren banget dari Fabiela. Siapa? Dari siapa nih guys? Dari siapa tuh gue gak tahu guys. Selamat malam Iqbal. Thank you sudah mampir Iqbal. Thank you. Iklan tergege tuh ikut pada iklan Axis. Iklan Axis dulu bagus. M3 juga bagus dulu. Bang, iklan sabun batang mantap, bang. Iklan sabun batang ada enggak ya? Oh, Lifebuoy kali ya. Lux. Banyak. Nanti kita satu-satu guys ya. Darden. Let's go. Masih bisa dua soal lagi ya. Masih ada kesempatan Gox. Oh, udah kejawab sama siapa Givari? Rumor Real Madrid mau beli Werner buat cadangan Benzema. Lu mau percaya perform Hazard? Kalau dianggap percaya sih agak kurang karena posisinya udah diambil Vini. Jadi kalau posisi Benzema diganti Hazard agak kurang menurut gua. Bang, umur berapa? 27. Mari kita lihat Darden. Iklan Pentin Canu AGL aja, bang. Itu mah iklan yang baru, Veritian. Iklan yang jadul-jadul kita nih. Kenapa Iqbal? Surabaya hadir. Terima kasih banyak Iqbal Surabaya. Bajul ijo guys. Bajul ijo ya. Apa? Benar kan bajul ijo? Iklan Dodo ngap? Iklan Dodo yang mana ya? Gue lupa. Terima kasih yang sudah bantu share guys. Terima kasih banyak. Kalau Star One sekarang kemana ya? Star One jadul banget anjir. Star One. Star One sekarang masih ada kayaknya. Cuma jarang dipakai aja, sama kayak kartu halo kayaknya. Kartu halo masih ada. Tadi kejauh sama Veritian Kridanto di Jakarta. Oh, mantap. Iklan orang yang Afrika, main you aja bang. Boleh nanti guys. Gue gak bisa request sekarang, karena nyiapinnya bukan sekarang. Gue nyiapinnya sebelum live. Jadi yang ada aja ya. Bernardo atau De Jong diri live? Bernardo. Kalau De Jongnya di Ajax, gue milih De Jong deh. Dodo, aku hanya mau Dodo. Aku suka Dodo. Emang ada iklan dodo? Do komodo, kodomo gitu kali. Mari kita tunggu saja pertandingannya, nanti akan ada iklan lagi. Kalau malam gini ya, berhubung yang nonton batangan semua, mendingan iklannya ya Surya 16 saja bang. Surya ada, nanti kalau nggak salah ada super, jarum super. Pokoknya yang kalau iklannya yang kalian request itu, gua udah nyiapin duluan guys. Jadi kalau yang kalian request, gua nggak bisa kabulin sekarang.
Inter tergege menurut gua, iklan tergege menurut gua, iklan kipas angin Cosmo Wadesta sampai sekarang masih kebayang-bayang, bayang jir. Kipas angin Cosmo Wadesta dingin di punggung, dingin di lantai, gitu ya lagunya. Iklan rokok tengah malam, suasana berasa banget. Apanya orang rokoknya aja nggak ditampilin sama iklan rokok. Bang, apa nama gamenya? Winning Eleven. Xavi Simons, kita lihat masih ada Xavi Simons. Hazard, Gavi atau Valverde? Gavi, kalau sekarang kalau lihat permainan kemarin Gavi sih. Valverde gue nggak lihat lagi, karena gue nggak kurang lihat Madrid gue. Baca chat aja yang goblis, yang mana? Itu unmute bang, di mute snakebot si Iqbal. Enggak, masih bisa chat kok. Mana? Oke, soal kedua, game ini bisa main di laptop gak sih? Bisa, Riko, bisa kalau mumpuni mah. Oke, nice. Semoga cepat ya pertandingannya ya. Nanti aja bang, di live streaming selanjutnya. Apanya? Oke, siap. Eh, live streaming selanjutnya gua gak nyiapin sekarang. Boy, FIFA jarang pakai gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick iklan jarang-jarang. Let's go pertandingan babak kedua. Kapan FIFA-nya bang? FIFA-nya tadi udah gue jelasin, kasih tahu Al-Khoiri. FIFA itu habis turnamen ini selesai Al-Khoiri. Tadi ada tulisan equal limit gara-gara spam emoji. Iya, jangan spam emoji guys. Tapi emojinya hanya 4. Spam, termasuk spam kayaknya. Lebih dari 2 spam kalau gak salah ya. Berkondom di tengah malamnya justru bikin resah sih. Gue jarang lihat. Karena di kalau di TV-TV itu termasuk iklan itu tuh iklan yang di TV-TV dewasa kayaknya. Di Metro TV misalkan. Di Antv kalau masih di Trans 7 itu kayaknya gak masuk deh iklan itu. Gol kah? Gak masuk boy. Iklan aja bang. Iklan apa tuh? Gua cuti nonton live dulu, lu dulu ya bang. Gua cuma berguna di FIFA doang. Palingan gua nonton doang sambil nugas. Pas nanti FIFA gua lembur nonton lu lagi. Siap. Iya maaf mang, santai. Maksudnya gimmick iklan besok aja. Oh, nanti kalau winning ya. Poke atau Rice? Declan Rice sih kalau gua lihat ya. Karena gua juga enggak begitu mengikuti kalau dua-duanya sejujurnya ya. Enggak begitu mengikuti sih. Tapi dari kemarin yang menyarankan ke gua banyaknya Declan Rice, Kevin Phillips, Kimmich. Kalau Koke jarang jadinya Declan Rice kayaknya. Malam lu main FIFA enggak, bang? Malam lu main FIFA main. Pantas ada centang orang subs Nightbot 2 juta anjir, bang bay kalah lo. Ya iyalah. Nightbot kan yang pakai banyak. Ayo bay, ayo main judi bay, itu malah legal. Kalau main game ilegal belum didaftar, betul. Jadi lebih menguntungkan lagi. Dan situsnya masih boleh dibuka. Lu pakai mana? Gua enggak pakai mana-mana, gua Valok. Ini kita murni untuk melihat saja pertandingannya. Kemungkinan nanti kalau minggu depan gue akan main ya. Di turnamennya gue akan main ya. Semoga gue menang. Terima kasih yang masih mampir guys. Thank you. Ada Dayerden. Let's go. Ada Kabaye. Johan Kabaye. Siapa sih namanya Kabaye? Siapa ya nama panjangnya ya guys? Kabaye. Kabaye itu siapa ya namanya ya? Kabaye. Yang tahu gak guys? Nama panjangnya Kabaye guys. Kabaye ini dulu sempat naik kok gak salah. Mending main Papa Zeus. Kan gak diblokir untuk yang gak bisa stream ini. Betul. Johan Kabaye. Oh Johan kan bener ya. Bang, stream wallet gue masih ada isi sejutaan. Gue harus gimana? Serius? Wah lu mesti pakai VPN atau cara lain sih. Gue aja masih ada 191. Gue sengaja simpen. Gue mau beli Troublemaker yang game buatan Indo itu. Gak tahu keluarnya kapan tapi ya. Jangan beli starter lagi. Declan Rice mau 90. Fullback lu juga OTW 8889. Overrating bang. Benar sih. Tapi kalau center back kayaknya gue cadangannya jangan Umtiti deh. Kecuali harganya yang masuk tapi ya. Harganya harus masuk. Misalkan Araujo. Misalkan atau Jekonde. Atau Lisandro. Kalau harganya masuk ya. Kabaye. Itu namanya ya. Bukan. Nama panjang memang panjang. Tapi bukan berarti harus ditulis panjang juga. Johan Kabaye. Udah pakai DNS tapi waktu mau masuk storage gak bisa. Terus buat matchmaking juga gak bisa. Lagian lu isi 1 juta buat apa? Gila, lu mau beli game apa tadinya Gabriel? Teammates Al CMF sekarang valid? Enggak sih, kalau Al sih enggak sih. Ada yang lebih bagus kayaknya. Cuman kalau salah satu, misalkan dari 5 salah satunya iya mungkin. Kabaye itu loh yang dari Cina Jawa Barat. Kabaye itu loh yang dari Sunda Jawa Barat.
Kabayan itu Kabayan. Gue tadi mau Kabaret, Kabayan. Oh, larinya ke Kabayan. Harus mikir lo anjay. Kabayan, nah begitu. Dibantu teman-teman ya. Mari kita lihat lagi pertandingan antara Belgia melawan Prancis. Masih dimenangkan oleh Prancis gara-gara tendangan bebas tadi yang keren banget. Mau beli stray ama mau top up Rainbow Six didiemin. Gak taunya diblokir beneran anjir Kominfo. Tapi lu udah tahu beritanya sebelumnya apa enggak? Kalau gua sih gak begitu tahu beritanya. Pas sudah rame baru gua tahu. Oh, ada diblokir ternyata. Gak usah mikir, baik Kominfo aja gak pakai mikir. Dia pakai mikir, tapi untuk kalangannya dia doang. Ya, yeah. Lihat permainan Munchen di mana-mana ada Kimmich, jir gak kenal lelah. Ya memang, itu kan yang membawa Munchen juara juga. Ya pantas juga guys, orang di FIFA aja ratingnya selalu naik. Gue masih ingat guys, waktu 2000 berapa gitu ratingnya masih di bawah 90. Sekarang 90 rating Kimmich. Berarti permainan dia selalu meningkat gitu setiap main. MU mau main bang, MU main jam 10 katanya. Cara muter musik gimana bang di Discord channel musik? Tak sama dengan M spasi P terus musiknya apa? Ada kuis sama jokes password gak nih? Kuis, oh kuis kayaknya ada tapi nanti. Kimmich siapanya Kimchi? Gak ada hubungannya. Bang siapa yang menang Euro 2016 bang? 2016? Gak tahu. Emi main sama siapa bang? Katanya sama Rayo Vallecano katanya. Sancho atau Mahrez kalau sekarang? Kalau sekarang sih Mahrez ya. Mahrez lebih menang dari lebih ya lihat aja dari timnya bagus mana? Bagus City kan. Menurut gue sih Mahrez ya lebih kelihatan ya. Sancho memang bagus kalau individual per individual ya. Cuma kalau misalkan Mahrez juga enak juga, guys. Katanya si Kurin SMP kok suaranya kayak bapak-bapak, goblok. Ya mungkin kan ada yang kayak gitu guys. Di mana ada suara melebihi dari umurnya. Terkadang kan kayak gitu. Gue mau donate tapi kasihan nanti masuk penjara kau baik. Kenapa masuk penjara anjis? Mahrez oke sih bang. Mahrez oke Mahrez. Tapi Sancho kalau secara shoot dan segala macamnya, kalau di FIFA skill move segala dan weak footnya, Sancho bintang 5 bintang 5 semua kalau gak salah ya. Puber itu namanya guys. Nah puber benar. Kalau Nunes sama Sancho bang, Nunes sama Sancho. Aduh susah ini. Karena dua-duanya kalau Nunes sih bagus kemarin ya, lihat Nunes bagus sih. Cuman Sancho sih beda posisi masalahnya Yuda. Biasalah politik. Teng-teng-teng-teng lagi. Kane atau Haaland? Kane dulu. Kalau Haaland di Dortmund gue milih Haaland, tapi kalau Haaland di City belum kelihatan. Kalau Haaland dan Kane di Ken di mana? Di Dortmund gue milih Haaland. Prancis, let's go, bom Penza. Donat sarkas full musik, sabi gak nih? Sabi sih. DJ kalau bisa guys, yang mau donate terus ini guys. Apa tuh yang itu guys? Yang sikok bagi duo. Itu lagi asik ya, di TikTok lagi asik itu guys. Sikok bagi duo. Lagi tuh lagu daerah mana sih itu? Kayak Brazil ini, oke udah mulai tipis lagi. Lumayan cepat guys. Lewa Papua Haji, lewa. Benzema sih, kan Benzema membawa Real Madrid juara, guys. Alan Buffon atau Casillas? Buffon. Ini pendapat gua ya, jangan kalian banding-bandingin. Kok pendapat lu itu sih, Bang? Nah, jangan kayak gitu, guys. Buka teng-teng-teng-teng tapi hutang, goblok. Rodri atau Declan Rice? Rodri sih kan ya. Rodri lebih bagus sih Rodri. Dia tinggi tapi larinya ada juga guys dia. Sikok bagi duo daerah Palembang. Oh, sikok bagi duo pak daerah Palembang. Luigi Ferraris. Nah, sini dia pertandingannya akan diadakan di Luigi Ferraris. Dan ini dia pertandingan antara Brazil melawan England disiarkan dari Luigi Ferraris. Langsung dimulai. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Insya Allah dengan mengaji dan berzikir Allah beri kita hidayah. Alhamdulillah di HP Asia Hidayah Plus ada Al-Quran 30 juz dan terjemahannya. Ada Arab dan Latinnya juga. Kumpulan hadis dan khotbah juga ada. Subhanallah. Kalau ingin belajar tajwid? Nah, yang ini. HP Asia Hidayah Syiar. Dengan suara asli. Bismillahirrahmanirrahim. HP Asia Hidayah kini makin lengkap.
Pilih yang plus atau syiar. Jadikan tiap langkah ibadah demi meraih hidayah Allah. Itu dia teman-teman ikan dari Asia Hidayah, sponsor kita malam hari ini ya guys ya. Let's go, mari kita mulai. Sabar guys ya. Apa tadi yang belum dibaca-baca? Sabar guys ya, gue baca satu-satu lagi. Cuman 4 match kan bang ini. Kayaknya yang lebih dari 4 match, kayaknya sampai final ini biar selesai langsung. Asia Hidayah mau berkah, benar. Bang, CR Prime MU atau Real Madrid? Real Madrid lah. MU tuh menetasnya, Madrid udah jadinya menurut gue. Soalnya bukan mulai, tapi sebelum match dimulai. Oh, sebelum match dimulai dulu ya. Sorry. Wadah almarhum Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Yoi. Thiago atau Eriksen? Thiago mana? Thiago Alcantara lah gue. Foden atau Sterling? Foden sih, gue lebih suka pakai Foden. Sterling bisa, Sterling bagus larinya di winger. Keduanya beda posisi, menurut gue si Foden ini bisa jadi ini, tahu false nine. Tapi kalau Sterling gak bisa dia. Thiago, okay, itu 2019, Thiago benar. Foden kalau Sterling gue jarang liatnya. Makanya beda posisi sebenarnya. Kalau mau dibandingin yang posisinya sama gitu, kayak Mahrez dan Sancho gitu, nah itu baru sama. Mbappe apa Haaland? Mbappe sih gue. Innalillahi, ada kucing mati di depan rumah orang gak dikenal. Rumah siapa, Afin? Bayu atau Agung? Bayu. Oke, soal kedua. Oke, soal kedua dari Givari. Let's go. Ini ada soal kedua. Hadiahnya berapa, Givari? Hadiahnya berapa nih? Hadiahnya berapa gold, Givari? Ketemu di mana lu, Arvin? Haaland apa Nunes? Haaland. Cuma belum nemu permainannya gitu loh. Di depan orang nggak dikenal. Ini benar nggak nih? Kimpembe atau Varane? Kimpembe lah. Kimpembe lebih ada larinya menurut gua. Siapa bilang Sterling nggak bisa fast 9? Menurut gua, ya ini kan objektif gua. Jangan didebatin lah, ini objektif gua, boy. Nunes kayak kikuk gitu nggak sih bang di Liverpool? Dua-duanya juga kikuk menurut gua. Masih belum aja guys, masih belum ada bercandaan-bercandaan diledekin atau dibully di situ guys. Ini belum klop kali. Ya nggak tahu, katanya saya. DG apa Ederson? Ederson. Bang, daripada temanku memelihara dog aku mah pilih kucing. Oh, pilihan guys. Gue juga sebenarnya pengen, kalau milih anjing tuh pengen anjing yang apa tuh, yang bulunya banyak, yang kasih serigala tuh pengen gue. Tapi lagi-lagi di agama gue nggak boleh ya sedang memelihara anjing. Pengen kucing ya, tapi di rumah nanti harus sering ngebersihin guys. Gue dulu pernah memelihara ikan cupang aja, ikan cupangnya mati. Jadi jangan-jangan kayak gitu lagi ya. Membunuh hewan nanti kesannya ya. Siberian Husky. Nah, Husky. Nah, itu yang kayak serigala tuh. Wah, itu lucu banget. Dan apa ya, bulunya, bentuknya sih gue lebih suka bentuknya kayak serigala sih itu. Tapi ya itu dia guys, katanya harus di cuaca dingin, harus di apa namanya tuh, di tempat yang dingin, di AC gitu-gitu. Karena kan Husky asalnya dari kutub gitu kalau enggak salah. Boleh kalau buat keamanan, pernah nemu di mana ya hidayatnya? Lupa. Tapi kan gak bisa kita pelihara, itu kan buat menjaga doang. Gue kan pengennya buat main-main justru kalau anjing. Maksudnya kalau hewan anjing ya ntar disangkanya gue toxic lagi. Lu pilih MU atau Barca? Barca gue guys, sesama gue kita jangan saling mendahului. JJ apa Bonge? JJ lah, kan JJ ceweknya. Kalau Bonge kan cowok. Bang, give alok bang, canda. Gue gak main, gue Lutfi. Gue gak main Free Fire. Mari kita lihat, ada Rooney, ada Sandro Reineira. Mari kita lihat, ada Ashley Young. Waduh, Ashley Young. Ashley Young ini kalau nggak salah posisi awalnya tuh wingback ya, benar nggak sih? Baru dari Alex Ferguson apa ya, dimajuin ke depan kalau nggak salah. Pindah ke Inter akhirnya. Nice, pilihan karir yang cukup oke menurut gua. Cuman perlu lu pelihara Husky bang. Cuman percuma lu pelihara Husky buat keamanan bang. Gua punya Husky dulu, bukannya gonggong. Orang datang malah buntutnya goyang-goyang. Yah. Emang hewan itu bukan penjaga kayaknya. Kalau Husky itu buat memang buat diajak main-main, diajak jalan-jalan sore-sore, diajak lari, diajak main lah pokoknya mah. Itu mah Husky mah ya menurut gue ya. Kalau bulldog baru tuh, apa pitbull, nah baru tuh kayak gitu-gitu tuh menurut gue ya. Kalau Bang Boy pilih Bonge sih, Bang Boy otw Bogor sama Bonge. Makanya gol, ay gak gol. Halo bang, halo Jamano. Donet gak bisa pakai pulsa bang. Kayaknya gak bisa deh, gak tahu sih guys. Shopee Pay masih bisa. Bagus Leo atau Martial? Leo lah, Leo lebih muda. Kebalik bang. Oh, Ashley Young jadi pemain sayap dulu, baru zaman Sir Alex Ferguson dipindah jadi wingback. Oh, di Inter balik lagi ke posisi awalnya gitu ya.
Gak ada galak-galaknya husky mah. Iya, memang itu mah lucu guys. Emang itu tuh hewan peliharaan yang apa, yang bisa dilatih gitu, yang shit shit shit. Stand, sit. Spin. Woi, spin. Jam. Ada gitu-gitulah pokoknya latihannya. Pada tahun 2005, final UCN Milan dan Liverpool yang disebut sebagai Miracle of Istanbul berakhir dengan skor 3-3. Pemain yang menyamakan skor lewat titik putih adalah soal terakhir di Vivantar. Oke, itu siapa guys? Sabiolonso bukan sih, Givari. Kayaknya gue boleh jawab gak sih? Jangan. Halo bang, sorry tadi pamit soalnya bentar lagi jaringan gue lag. Gak apa-apa ya, gaming. Gaya atau Theo Hernandez? Theo deh kayaknya. Theo lebih bagus. Theo aja itu, Theo Hernandez. Gue baru ingat, gue tadi main FIFA sama sama player lagi kan. Gue pakai Manchester City, player pakai Prancis kan. Gila, duo Hernandez itu di Prancis GG banget. Theo Hernandez dan siapa gitu, Hernandeznya yang kanan satu lagi. Kirinya Theo Hernandez, kanannya gue lupa guys. Tapi itu bagus, dua-duanya bagus dong. Yakin sih gue, kayaknya Prancis menang deh kayaknya di Piala Dunia. Semoga prediksi fans Munyuk gak banjir trofi malah degradasi. Sorry bukan banjir, tsunami, udah dibilang tsunami trofi. Gak jadi naik gue lagi. Ada demam apa bang Emi? Lucas Hernandez dah. Sabi Alonso tuh. Kemarin live gak bang? Live gue. Sebenarnya gue tadi mau live siang teman-teman, tapi tadi tiba-tiba ada tugas mendadak. Jadinya gue gak sempet live siang. Gue tadi mau agak banyak gue hari ini, 4 apa 5 gitu. It's good gift. Lagi-lagi betul bang, Sabi Alonso. Keren. Menurut gue Argentina juara Piala Dunia. Bisa aja guys. Masih ada Dybala, masih ada Messi, Di Maria masih main. Tengahnya siapa ya? Ada siapa? Icardi. Siapa lagi guys? Ya cukup oke-oke sih menurut gue. Bahasa Wakanda. Itu dia kembar dua-duanya. Berhasil jadi salah satu fullback terbaik di Eropa Inggris. Oh iya, itu kembar. Dulu sama kayak Fabio ya. Fabio dan Rafael berarti ya. Canda doang mah itu kata-kata dari si Kurin. Gue bedain, maaf ya Gabriel Yuda. Oh iya. Mana? Ada pepatah bang, lepas barkah harap balas. Ada pepatah bang, lepas baca harap balas. Hah? Artinya apaan? De Paul Paredes. Rodrigo De Paul pelatihnya. Kalau ini siapa negaranya Rodrigo? Oh ini Brazil ya. Dua dari Real Madrid itu Brazil kalau nggak salah. Vini Brazil, Rodrigo Brazil juga kalau nggak salah ya. Tapi nggak ada yang karirnya seperti Mbappe sih guys. 19 tahun apa 18 tahun dia sudah memegang Piala Dunia guys. Piala Dunia guys. 18 tahun guys. 18 tahun gue baru daftar kuliah kayaknya. 18 tahun guys, bayangin 18 tahun Piala Dunia guys, main di dunia. Eden gak tuh. Gila bang, gue pamit dulu, paketan habis. Siap Gabriel, thank you sudah mampir ya. Sorry live kemarin gak bisa mampir. Gak apa-apa F Gaming, santai. Semoga ini beres cepat baru kita FIFA ya. Gak main FIFA lagi bang, habis ini tanpa nama. Tapi ini beresin dulu pialanya ya. Pialanya kita beresin dulu guys, karena ada Griezmann dan juga saat itu ada lagi prime-nya. Benar, tapi Mbappe termasuk main sering gak sih Ciko? Waktu itu perasaan Mbappe juga main sering deh kayaknya. Beberapa menjadi gol penentu di Piala Dunia 2018 kayaknya. Berarti Mbappe kelahiran 2000 ya. Kalau 2018 aja dia 19 tahun. Kelahiran 1999 kayaknya. Mari kita lihat Lampard, Parker, Lucas Moura. Ais, tidak bisa. Parker kejar. Parker nice. Tim Cahill. The Lampard, Glenn Johnson, ini dia. Aduh, Glenn Johnson tidak. Kemarin Griezmann sampai tepuk tangan gara-gara Maguire selamatin bola dari Griezmann. Oh iya, bisa gitu. Bang, jam 22 mau main sama Dodonya, bang. Bang, cara dapetin koin gimana, bang? Cara dapetin, bang, jam 22 MU main sama Dodonya, bang. Wah, ini menarik. Apakah Dodo benar-benar akan bertahan di MU? Katanya sih kabarnya udah fix akan bertahan, guys. Katanya gitu. Cuma gue gak tahu nih apakah ada perubahan apa enggak kalau ada tim yang nawar ya. Sejauh ini sih belum ada tim yang nawar ke Dodo ya, karena secara umurnya juga udah tua. 37 guys, bayangin.
1998 lahirnya Kylian Mbappe, Lotin Mbappe. Oh, 1998, guys. Bagaimana cara dapetin koin? Gimana? Cara dapetin koin, lu bisa duel sebenarnya zaman now. Lu bisa duel sama yang lain dan taruhan gold. Misalkan lu duel sama Veritian 50 gold. Nah, lu bisa tuh gitu. Halo Bang, masih ingat gua enggak, Bang? Ingat gua, Good Night Jays. Thank you sudah mampir ke channel ini ya. Seharusnya Griezmann masuk gua dan Prime pas duo Guate Ronaldo dan sama Messi. Pensi pasti Griezmann mungkin dapat Ballon d'Or. Benar. Bang, gua penggemar pesulap merah. Yah. Pesulap merah tuh persantetan. Aih. Tuh kalau enggak dapat bola terakhir itu bisa gol, guys. Dia mengenapi langsung rumor Ronaldo semua itu hoax. Benar. Waktu ada fotonya di Sporting Lisbon aja, Ronaldo akan balik ke Sporting Lisbon, langsung di komen sama Dodo. Fake, anjas. Keras. Berarti Dodo nge-follow IG Sporting Lisbon ya. Main juga di WL CR7 juga, Bang. Iya, akhirnya main juga ya. Itu karakter naga mahal ya. Karakter naga 10.000 gold. Kalau lu donate 100.000 dia. Bang, jangan lupa review pemain AS Roma tahun 2006. Oh, siap F Gaming. Bang, ada Jerman enggak? Ada. Tapi masih lolos enggak ya? Gua lupa. Football's coming home. King Ronaldo ini, bos. Gua lupa, guys. Zaman Ronaldo masih di MU, apakah merasakan UEL apa enggak, guys? Kayaknya udah langsung ke Liga Champions sih kayaknya ya. Jadi mungkin ini kasta yang cukup turun buat Ronaldo, guys. Buat gua ya. Fungsi gol buat apa enggak ya? Buat beli avatar-avatar. Bukan persantetan, Bang, tapi dia mah membantu orang kena dukun. Oh, kena dukun. Karena itu kata dia titipan Allah dan untuk apa kita tapi tidak memberitahu. Oh gitu. Kesalahan Barca beli Griezmann atau dan gagal rampungin balikin Neymar 2019-2020 pada permintaan Messi. Dari situ udah mulai hancur dan sekarang mulai bangkit lagi. Nah, harapan baru, guys. Dan semoga, gue sih berharapnya sebelum Messi pensiun, Messi di Barca sih. Gue harapannya, guys. Karena sejujurnya gue masih mengingat ini dia Pato. Ah, Pato si bebek. Karena sejujurnya gue masih agak sedih ketika Messi pergi tapi dalam keadaan COVID sehingga penontonnya atau yang ada di situ tidak bisa mengucapkan selamat tinggal buat siapa ya, buat Messi, guys. Gue sih agak sedihnya di situ, makanya gue pengen Messi sebelum dia pensiun di Barca, guys. Biasa ucapan para pendukung Barca nih berterima kasihnya tuh pas gitu loh. Gue pengennya, tapi kan bukan gue yang nentukan. Tetap Fisca Barca yang apa? Tetap Fisca Barca, Rico. Bang, avatar yang paling murah berapa gold? 500 gold kan. Share legend sejati MU, betul. Bang, review pemain City 2006 pasti enggak tahu yang selain Wright Phillips. Wright Phillips iya, cuman Wright Phillips sama kipernya, paling kipernya siapa ya? Given kali ya. Halo Bang, halo Asbi Bazar, Alvarez atau Grealish? Alvarez. Bang, ada Jerman enggak? Ada kok. Cuma gua enggak tahu ya, ini masih ada apa enggak ya? Di sini ya, kita lihat. Langsung UCL pas di MU dulu. Nah, benar kan? Berarti dia ini cukup turun dia. Mamat benar. Beli avatar di mana enggak? Beli avatar di komen sama. Buy tanda seru buy avatar at siapa? At apa? Buy avatar tanda seru buy spasi avatars. Nah, avatarnya mau apa? Mereka ngumpulin duit dulu buat pulangin Messi. Tapi Messi juga enggak seharga dia waktu masih main karena kan secara umurnya dia udah turun. Bang, enggak main Fahri. Tetap Hala Madrid. Mantap Hala Madrid, Fisca gua. Jaya bersama Bartomeu, rusaknya bersama Bartomeu juga. Saya kasih surprise karena Indo lolos semifinal, mantap. Ditunggu review City-nya, Bang. Siap nanti ya. Bang, lu di Liga Inggris suka klub apa, Bang? Kalau gua di Liga Inggris City gua suka, City Liverpool gua. Kalau sekarang City Liverpool sih. Kolarov atau Mincat Richard? Kolarov sih, Alexander Kolarov ini dia. Ah, enggak nyampe, coy, Fred. Oscar, ini dia offside. Alah, Pato dari tadi nggak masuk. Pato nih kocak gaming. By the way, gue punya ini, guys. Gue punya susu beruang, tapi belum diminum. Kemarin Ipul bawa legendnya di Ian Rush City, gak tahu siapa, Bang. Legendnya dibawa kemarin, serius. Wis, Bang, oke, Osama nanti ya. Serie A, lu suka klub apa? Juventus. Des atau Sergio Roberto? Sergio Roberto.
Susu beruang bisa saya hasilkan susu. Bisa kali buat anaknya mah. Kan beruang termasuk hewan mamalia kan, menyusui berarti kalau mamalia. Tapi buat diperas gak bisa. Gitu kayaknya sih, feeling gue sih gitu ya. Halo, saya subscriber baru. Halo Ahimsyah, thank you sudah mampir ya. Semoga betah di channel ini. Fisca Barca, Fisca Catalunya, mantap. Pada tahun 2010, klub favorit gue Inter Milan berhasil mengalahkan Bayern Munchen di final UCL 2010. Di Kota Madrid dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Diego Milito. Pertanyaannya nanti di game FIFA. Goblis, kenapa dikasih taunya sekarang? Liga Bulgaria sukanya siapa bang? Liga Bulgaria, anjir memang ada Liga Bulgaria. Bang, cara main FIFA gimana bang? Steam sama Origin diblokir. Gue masih bisa sih Fahri. Cara mainnya, jadi gue gak tahu kalau cara mainnya. Karena punya gue masih aman. Kecuali kalau gue udah gak aman, baru gue cari caranya. Punya gue masih aman masalahnya. Lu tau gak nama akun YouTube gue yang lain? Diskon katanya lu bilang. Susu beruang itu minumannya paling aneh. Kenapa? Mereknya susu beruang, iklan naga, isinya susu sapi. Dybala atau Kai Havertz? Dybala sih gue. Gue lebih suka Dybala. Dybala, Dybala lebih oke kayaknya. Portugal lolos gak bang? Portugal kemarin lupa gue. Ntar gue cek ya. Diskon online di Doni Salmanan. Yoi, diskon online di Salmanan katanya. FIFA kemarin tuh online online bang? Enggak, FIFA kemarin enggak online. Tapi dari tadi gue dari siang main online masih bisa. Awas bang, kalau minum nanti kepencet kayak drama Barcelona Tottenham itu bang. Kayak anjir masih diinget. Tapi kan Barcelona tetap kalah. Caranya buat balikin Steam lu bisa lihat di channel Broris. Tuh, Broris tuh kalau mau channel Broris. Pertama kali suka Barca ngikut abang pada 2011 lawan MU. Dan sampai sekarang tetap setia setelah apa yang terjadi selama ini. Keren. Gue pernah dikasih ngerasain susu beruang dan rasanya hambar gitu. Beda sama susu lain. Ya memang itu guys. Emang hambar rasanya. Tapi kan untuk menetralisir. Kalau lu udah makan pedas, perut lu panas, minum susu beruang udah paling oke dan paling the best. Perut lu langsung aman. Wah gila hampir masuk. Perut tuh langsung lebih apa ya, lebih clear lah pokoknya. Besoknya langsung BAB pasti besok paginya. Jadinya hitungannya sehat sebenarnya susu beruang. Waktu COVID kan yang paling diinjak susu beruang guys. Panic buying dulu guys, namanya panic buying pembelian susu beruang. Ya gue diskon pakai ini karena premium. Bang kangen Rakitic nggak? Enggak sih, gue lebih kangen Xavi dan Iniesta. Boleh share link nggak di sih? Nggak bisa, harus si itu, harus nggak bisa kalau lu pasti nggak bisa, yang bisa cuma si itu doang moderator. Telat nggak bang? Nggak mixword. Thank you sudah mampir. Di Bandung ada yang jual ikan laut nggak bang? Atau cuma air tawar? Ikan laut nggak? Kayaknya ada deh, seafood gitu kan dari itu juga, dari laut juga. Ada. Gimana lawan gue dari dulu PS2 sampai pemain Master League, gue ada yang habis pensiun terus dibeli lagi. Ada, itu berarti udah jauh Master League lu, gila. Oi mamang, oi maklur. Bang ntar live FIFA enggak? Live FIFA gua habis ini tapi habis turnamen ini. Main PES PSSP bang yang lagi rame di TikTok. PSSP itu apa? Zico atau Jovetic? Zico sih. Oi mamang oi. Koman atau Dembele sekarang? Dembele kemarin cetak 2 gol. Gua kangen pemain Barca, Puyol sama Xavi dan Iniesta yo. Kalau panik buying apa artinya? Panik pembelian gua guys. Jadi gua dijual, banyak yang beli gua guys. Ada yang beli tangan gua, ada yang beli mulut gua, ada yang beli hidung gua, ada yang beli upil gua. Panik buying buat bayi. Panik buying. Kalau makan pakui dan udah 5 menit bisa ngilangin pedes setelah minum. Kan pakui pedes banget bang. Pakui itu apa? Baru denger gua pakui. Pokoknya minuman ini selalu kalau gua habis makan yang pedes-pedes, Ricis bintang 5, Ricis misalkan ya, yang pedes bintang 3, gua paling kuat bintang 3. Apa level deh, kok bintang ya? Kayak polisi ya. Level 3. Nah, kalau level 3 itu kan pedes banget menurut gua ya. Itu gua selalu habisnya makan ini karena perut gua panas banget. Gol, Brazil masih lolos. Apakah Brazil akan melawan Indonesia? Nice. Ternyata susu beruang tidak bisa dijadikan sebagai obat penangkal COVID ya bang. Benar, cuman itu dia dulunya kan bisa bisa menetralisir gitu. Ini kan menetralisir kan judulnya. Jadinya banyak yang beli. Gol Roberto lawan PSG ikonik banget kalau menurut gua. Mantap. Kosan Bandung rata-rata berapa bang kalau kamar mandi dalam? Anjir malah nanya ke kosan ke gua. Kayaknya sih 900.000. Eh gua atau pakui itu yang botak bang? Pakui yang botak. Pakui. Itu mah di Mobile Legend anjis. Main FIFA jam 5 subuh bang, gak ada yang nonton. Bang di Bandung banyak gak yang beli balai benih ikan? Gak tahu gua Riko.
Kalau siap makan pedas-pedas, minumnya susu bang. Benar, susu ultra, susu beruang sih menurut gue udah paling the best. Pak itu pemain Barca. Oh iya, Riqui Pakui, Riqui Puig kalau nggak salah. Pak yang pedasnya su, ada cabai terpedas di dunia. Oh nggak tahu gue. Cek Portugal bang. Ah lupa gue. Ini Portugal deh, nggak ada nih. Jangan main ultimate team bang, bikin stres. Emang susah. Bang, negara Asia udah gugur di fase grup kah? Masih ada Indonesia. Lambert atau Kroos? Aduh, pinter Kroos. Lambert pembelian gagal kayaknya. Lambert, terus Diego Aspas kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak guys, Diego Aspas? Ini dia dari Belanda. Ada Stekelenburg, ada Vlaar, ada Matchison, ada Boularus, ada benar. Diego Aspas pemain Celta Vigo kah? Mungkin benar. Oke, dan ini dia pertandingan antara Portugal melawan Belanda. Let's go, langsung ini dia disiarkan dari TV One. Memang beda, nggak tahu bedanya apa guys, karena sama-sama TV. Let's go. Aspas di Celta Vigo bagus tapi, oh Aspas ya, iya gue Aspas, gue lupa. Lambert, Lambert sama siapa ya? Bolat Balotelli, pembelian gagal dari Liverpool guys. Balotelli, Iago Aspas, Boreni, Boreni bagus nggak guys? Fabio Borini. Bang, bentar lagi cabut mau nonton tim kesayangan. Siap, Mamat, mantap. Masih dibuka enggak FIFA-nya? Masih bisa dibuka? Masih. Tadi siang gua masih main. Mungkin gua pas ngangkat piala nonton replay dah, Bang. Mau turun. Siap, Ciko. Ronaldo is back malam ini, langsung masuk line up. Mantap, keren. Anjis, pantat bayi iklannya. Harusnya iklan rokok, Bang, biar vibes-nya malam banget. Nanti kita mulai iklan rokok. Pelatih MU baru gunting rambut, Bang. Pelatih MU Ten Hag. Itu kan emang dasarnya botak. Itu siapa yang main bang? Gak ada yang main. Kita nih nostalgia dengan pemainnya ya. Main pakai Persib bang. Oke, nanti kapan-kapan kita bikin Liga Indonya ya Taufik ya. Yang main Jin ya bang. Ih, komputer bukan Jin. Surya 16. Jarum. Nanti kita ada iklan Jarum juga. Thank you atas meng-up aing menjadi mod. Thank you bye. Dadah ba, bang bye. See you Ciko ya. Bang, gua mau nonton MU dulu. Silahkan guys yang mau nonton MU guys, langsung tonton guys, karena Bang Dodo main guys. Bang, kalau Indo enggak dijajah Belanda, kira-kira tetap sebesar ini enggak? Apanya? Negaranya apa wilayahnya apa gimana? Gua tinggal dulu ya, ngantuk. Siap Jargus. Thank you ya. Jangan lupa guys mampir juga ke channelnya Jargus kalau enggak salah. Jargus punya channel kalau enggak salah. Coba cek. Kalau nggak salah ya. Tuh kan Jargus bikin video-video guys. Mampir ke channelnya Jargus guys, karena dia seorang konten kreator. Jadiin moderator. Let's go. Jarum coklat bang yang 2022 nggak punya gua Givari. Ntar deh ya. Pokoknya kalau kalian punya iklan-iklan yang kalian pengen saranin dan pengen gua tampilin, kalian kalau bisa bantu gua guys, masukin ke Discord teman-teman. Jadi di Discord gua tinggal download linknya aja deh, minimal di Discord linknya bang. Ini bang iklannya. Nah jadi gua bisa ditayangin. Susah guys, yang gua kepikiran waktu nyari iklan tuh iklan yang kepikiran sama gua apa ya? Oh ini nih gitu. Gue banyak tahu pemain bola gara-gara main Winning Eleven PS2. Apakah ada yang sama? Sama, gue juga sama guys. Roberto Carlos, pemain dengan tendangan keras gitu-gitu. Gue taunya dari situ guys, dari Winning dulu. Adriano. Gue kemarin lihat Persib nggak bang? Nggak, gue kemarin itu gue lagi live guys. Sore ya, gue lagi main kok nggak salah. Lagi live gue bahkan kok nggak salah ya. Pokoknya gue ingatnya kalah 3-1 deh. Cuarim pernah main di klub mana bang? Cuarim ya di Barca kayaknya, Johan Cruyff. Gak main FIFA bang, habis ini Edi. Habis cup ini ya. Cup ini sampai final tapi ya. Kurang lebih ada 3 pertandingan. 3 apa 4 ya? 3 lagi, 3 pertandingan lagi. Lu dibayar kalau tayangin iklan bang? Dibayar boy. Untungnya kita masih ada yang mau masuk guys. Karena tahu ini penontonnya penonton orang-orang yang lawas gitu ya. Jadi mereka tahu pasarnya guys. Jadi mereka mau ke channel gua. Semoga semakin sukses kontennya bang. Amin Nafis. Terima kasih banyak doanya ya. Adeno pernah kasus. Pernah kan kasus narkoba kalau gak salah. Kasus narkoba guys.
Cristiano Ronaldo, mana nih gendong-gendong, ayo Ronaldo. Tadi ada iklan bang, tadi ada iklan gua. Penonton lawas kelihatan tuanya. Yeay, orang di gua, analitik channel gua, lu tau gak channel analitik gua itu sekitar berapa persen itu? Paling banyak tuh 18-24, kalau gak salah hampir 30% lah. Dari umur 25 sampai ke 34 itu tuh yang nonton tuh kurang lebih 20%. Jadi kan ada berarti orang-orang yang 24 sampai ke berapa tuh? Sampai ke 25 sampai ke 34 tuh ada berarti guys. Berarti kan kalau 24 kelahiran 95, 96, 97 kan. Itu guys, ada analitiknya dari YouTube-nya guys. Gua enggak tahu ya, mungkin juga bisa jadi pakai akun bapaknya mungkin waktu main Stumble guys. Bisa jadi kebacanya adalah akun bapak-bapak yang main Stumble guys. Bisa jadi guys. Karena terkadang mungkin analitiknya berdasarkan akunnya kan. Waktu bikin akun kan ada tulisannya, oh, umur anda berapa. Nah gitu kali ya, gue juga gak tahu guys. Cuman kelihatannya dari analitik gue di situ sih. Oke, let's go Quaresma. Cool, ayo gak masuk coy. Ini dia, mari kita lihat Ronaldo. Kapan Indonesia ikut Pildun bang? Waktu itu ditargetkan 2022. Gue pernah bikin nulis blognya gue di. Gue nulis blog, gue tulis masih ingat judulnya. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Gue sertain alasan-alasannya kalau nggak salah ya. Itu gue nulis 2018. Berarti dulu sempat ada beritanya heboh guys bahwa Indonesia akan menjadi Piala Dunia tuan rumah Piala Dunia 2022 dulu. Kan masuk Pildun tapi U20 benar sih. Kalau dulu nggak mau lanjut baca manga dulu. Siap Rico, terima kasih banyak. Billy Ellis atau Billy Saputra? Billy Saputra. Billy Saputra enak guys. Billy Saputra punya banyak gimmick. MU kalah bang lawan ATM belum kemarin ya? Iya kalah. World Cup 22 dukung tim apa? Prancis sama Brazil. Gua Digzi. Timnas senior maksudnya. Oh, timnas senior belum. Bukannya 2030 ya Indo jadi tuan rumah Pildun, bang? Bisa sih. Kan ini 2022, main lagi 2026. Main lagi 2030, benar. Bisa jadi. Nah, emang Billy Ellis enggak enak, bang? Bukan enggak enak, kan perbandingannya kocak. Perbandingannya mending Billy Saputra lah. Billy Saputra banyak gimmicknya, guys. Gue suka banyak gimmick-gimmick, guys. Gimmick jadi punya banyak pacar, gimmick playboy, gimmick polos, banyak lah Billy Saputra. Ronaldo, ini dia Helder Post 3. Bang pamit dulu, MU main. Siap, Mamat. Selamat menonton MU. Ada Miguel Veloso. Let's go, ini dia. Tapi Pildun 2030 tanpa Messi dan Ronaldo kayak kurang gitu rasanya tanpa mereka. Iya sih. Tapi mereka juga lahir di negara yang memang gede, guys. Argentina, Messi, Ronaldo, Portugal. Kalau Haaland kan agak-agak gimana ya? Agak-agak kurang gitu negaranya. Kalau Mbappe kan Prancis masih oke. Duet Mbappe dan Haaland tuh masih kurang menurut gua, karena dari secara pun tidak mendukung, secara dari hitungan negara pun enggak mendukung guys. Kalau misalkan Ronaldo dan Messi kan dari hitungan negara ya memang bagus Argentina, cuma kan Portugal enggak seburuk-buruknya Norwegia gitu loh. Ini masih diperhitungkan gitu loh. Pos 3 sebelum pos 4 berarti ya bang? Betul, sebelum disiksa-siksa, sebelum ditanya kenapa kamu masuk ke jurusan ekonomi? Nah, sebelum ditanya situ. Kira-kira belum ada yang masuk. Gimana MU Rayo Vallecano apa ini? Haaland jadi tukang penggendong negara. Iya sama kayak Lewandowski kali ya. Portugal itu negara Portugis ya bang, betul. Pepe Nani. Kita lihat Pepe Nani. Van de Vaart, let's go Van de Vaart. Van de Vaart ini waktu masih main di Tottenham gak sih 2014 guys? Apa udah pindah ya? Pokoknya 2014 tuh masih di Tottenham kalau nggak salah. Tapi Modricnya udah nggak ada guys. A great skill. Nice, nggak masuk. Oh iya, hampir masuk. Raisa atau Isyana? Isyana, Bandung. Ronaldo. Cess. Gol kah? Masih di tepis. Nah sini dia. Sit. Aduh nggak bisa lagi. Masih masih 2014 di Hamburg. Oh, udah pindah berarti 2014 ya.
Mana nih, masih kosong-kosong nih. Neymar diancam di penjara 2 tahun katanya bang. Karena masalah apa? Ekonomi. Masalahnya apa Nabil? Hei tinga melawan Quaresma. Cristiano Ronaldo. Nice. Quaresma. Ronaldo. Ini dia Ronaldo. Yah. Ronaldo. Yah. Banyak kocok-kocok Nani. Yalah Nani ngapain sih di shoot. Gak jelas banget Nani. Fabio Contrao. Van Bommel. Penggelapan pas dia pindah dari Santos ke Barca. Oh iya. Ada juga ya kayak gitu ya. Gue ntar masukin beberapa link iklan di Discord yang lu mesti tayangin besok. Boleh Givari. Thank you ya sudah membantu ke iklannya ya. Ronaldo. Kita lihat Ronaldo Helder pos 3. Quaresma. Joao Pereira. Aduh Joao Pereira. Nice. Joao Miguel Veloso. Raul Mireles. Raul Mireles tim klubnya di mana guys dulu guys? Raul Mireles. Ada yang ingat enggak guys? Di Chelsea ya? Malam Bang, malam Daniel. Jadi beli halan enggak Bang? Jadi, gua udah jadi. Kayaknya nanti malam kalau gua main FIFA akan menjadi pertandingan pertama halan guys. Chelsea Bang. Ah, benar kan Raul Mireles Chelsea kan? Bang main di football mobile enggak Bang? Enggak main gua, HP gua enggak support guys. HP gua tuh memorinya cepat penuh. Harus beli iPhone guys. Chelsea terima kasih banyak Ajis. Quaresma di Inter ya. Ronaldo ini dia. Jelek banget ke Ronaldo. Ada link Discord gak bang? Ada tanda seru Discord. Nightbot Go udah aktif tanda seru Discord. Gue semalam nonton City Liverpool di Discord guys. Quaresma Barca bang. Ah, enggak lah Quaresma masa di Barca guys. 2014 udah gak di Barca kayaknya. Van Persie dulu yang gue inget 2010 apa ya? Van Persie yang nyundul bola ngelewatin atas Casillas tuh di 2000 berapa guys? Yang anjir itu keren banget sih tuh. Keren banget. Cana bosku. Chelsea Olivia atau Chelsea Island? Chelsea anjir enggak ada lagi Chelsea yang lainnya. Chelsea Island deh. 2014. Benar 2014 berarti. 2014 benar kan? Kalau yang Robben acak-acak Spanyol yang mana guys? Arjen Robben yang gacak-acak Spanyol gitu yang di shoot pokoknya yang adu lari sama Ramos kalau enggak salah. Adu lari sama Ramos. Sama Bang 2014 juga ya. Wah, itu Arjen Robben pas. Keren banget Arjen Robben di situ sama match-nya. Oh, sama ya. Itu yang dibantai kan? Kan 5-1. Oh ya benar berarti. Telat ya Bang, enggak apa-apa Jiko. Thank you sudah mampir Jiko. Kita lihat ada Raul Van de Vaart. Van Persie, Robben, Arjen Robben, Matisson, Bularos, De Jong, Quit. Aduh, bang, aku akan kuliah. Emang belum kuliah lagi, belum masuk. Gua kirim link iklan di private chat Discord lu bang. Private chat Discord. Di share link aja di Discord, share linknya aja ya, Nabil. Di share linknya aja kan itu ada kolom share link. Nah lu di situ aja Nabil. Hugo Almeida. Waduh striker dulu guys. Hugo Almeida guys. Nah FIFA bang. FIFA abis ini Jiko. Tapi abis turnamen ini ya. Nunes apa Haaland bang? Haaland. Cuma belum kelihatan aja Haaland. Piala Dunia 2014 fase grup. Wah. Itu ya dibantai ya. Mulai Agustus akhir. Anjay. Berarti udah nanti bisa jadi jarang aktif konten berarti bay. Abis nonton formula boy. Siapa yang menang? Dembele jadi gacor sekarang. Iya, semoga gak cedera ya. Dan konsisten sampai akhir musim. Menit akhir Portugal. Lagi-lagi Belanda harus tumbang. Gila coy. Ini gak offside ya. Wah gila. Coba gue pengen lihat guys. Offset gak sih? Offset gak guys? Oh enggak. Ini pas diumpan lah sini. Ini bola udah di. Nah, enggak.
Nice. Merk bagus-bagus juga. Merk siapa merk? Satu Max. Oh, Max yang menang. Oh, si Baygon. Oh, yes, Baygon juga nonton. Max Verstappen Belanda, Hamilton Inggris, tiga Russell Inggris. Keren. Maxi Rodriguez bukan. Ketika lagu kebangsaan Belanda dikumandangkan seketika ingin nanam kopi. Nah, bagus. Sudah mulai ada jiwa-jiwanya. GG si GG itu tadi. Far mana Far? Udah tadi udah Far. Main FIFA, Bang. Habis ini main FIFA. Tapi udah turnamen ini. Arsenal menurut gua cocok banget masuk La Liga karena bisa ngebantai Sevilla 6-0, sedangkan di IPL Arsenal dibantai terus. Tapi kan posisi 5 dia masih aman. 5 ya? 5 apa 4 sih kemarin? Lupa gua. FIFA aja, FIFA nanti malam Kamit. IPL dukung siapa, Bang? IPL gua dukung City. City. Manchester is red. Manchester is blue, not is red. Nice. Ya, formasi dulu guys ya. Nah, kita formasi dulu. Oh, si Baygon nanti bakal jarang upload katanya, guys. Oh, ini dia dari Indonesia, Wahyu. Oh, ini udah semifinal guys. Portugal menang tadi. Schumacher finish berapa? Schumacher posisi 17-an kalau enggak salah. Michael Schumacher masih main emang. Arsenal 5, Bang. Kalau 4 itu udah UCL, sedangkan Arsenal masuk UCL rasa berarti bukan UCL. Kita lihat dari Indonesia, Wahyu Tri, Nigel Bogart, ada juga Diego Michels, ada juga Huang Hyun Show, ada Emri Duan, Arthur Irawan, Andik Firmansyah, Eli Ebo, Henry Mofu, Huang Sinyon, dan Bambang Pamungkas. Sementara dari Prancis ada Maxes, Koscielny, Debuchy, Evra, Kabaye, Marvin Martin, ada Ribery, Valbuena, Eben Arfa, dan Benzema. Let's go. Mari kita mainkan. Dengan keahlian tim yang solid, gue yakin bisa menang. Ketika sakit kepala datang, minum Bodrek cepat menghilangkan sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan. Bodrek, ahlinya atasi sakit kepala. Nah, ini dia. Mari kita mulai, teman-teman. Tadi dulu, guys. Nge-lag kayaknya, guys. Lah, kok iklan-iklan dulu, guys? Wah, nge-lag kayaknya, guys. Pertandingannya apa kita akhiri, guys? Ini nge-lag. Anaknya Michael Schumacher, ngap. Namanya Mick Schumacher. Oh, oke. Indonesia itu pakai pemain naturalisasi Korea. Tadi dulu, guys. Nge-lag. Tadi udah di-save belum, ya? Wah, belum di-save kayaknya tadi, guys. Nyeri otot, yoi. Tadi gue cuma bercanda masa Schumacher. Gue gak tahu anaknya main juga. Semoga cepat sehat. Udah di save ya? Main FIFA aja, sabar dulu guys. Kita coba dulu guys. Kita akhiri dulu soalnya. Kita mesti akhiri dulu guys. Kalau memang ini tidak bisa, mari kita pindah ke FIFA guys. Tapi kita masih usaha dulu ya. Tadi udah, aduh, Indonesia udah lawan Prancis. Itu Indonesia pakai pemain naturalisasi dari Korea ya, Bang? Oh, itu naturalisasi bener ya? Sorry, Bang, telat. Nggak apa-apa, Ahmad Wildan. Thank you sudah mampir. FIFA aja, sabar dulu. Ini belum beres soalnya, Kamit. Langsung FIFA aja, Bang. Sabar ini, coba dulu ya. Lu kalau FIFA penonton di TikTok lu pasti banyak, Bang. Yoi, kagak ada naturalisasi. Oh, nggak ada. Itu berarti pemain siapa, guys, berarti ya? Sabar dulu, guys. Ini musik. Gue coba lagi guys, patchnya aja yang ngaco. Berarti memang gak bisa. Kita ganti patch kayaknya nanti ya. Atau gue jadiin konten kali. Pertandingan itu kan gue jadiin konten. Kalau masih gak bisa ya, udah di save, nice.
Tuh bang, coba lihat Discord, benar nggak gitu? Kalau benar, gue lanjutin cari. Sabar, sabar. Fenri Mofu, masih ada Fenri Mofu. Cipanas di mana bang? Cipanas bukan di gua. Abang pilih PS2 atau PS1? PS2. PS1 terlalu jadul banget. Halo bang, siapa? Halo Ki. Apakah error? Oh, enggak, masih aman, masih aman. Udah ada iklan error lagi ya. Oke, masih aman, masih kita lanjutkan, teman-teman. Sorry para penonton juga, sabar ya. Kira-kira si Haryanto bakal masuk Formula E enggak? Kayaknya masuk mungkin. Lagunya Max Verstappen, lagu favorit anak muda era 1800-an ngap. Wah, gua enggak tahu gua. Enggak ngikutin gua, Isyan. Lagunya kayak gimana ya? Genjer-genjer gitu. Wang Sin Yong, kita lihat ada Valbuena. Ini kayaknya dari modnya belum dihapus, guys, kayaknya ya. Kita protes ke Baygon aja, guys. Karena Baygon, gua downloadnya dari Baygon, teman-teman, game ini. Abang pilih Neymar atau Suarez? Neymar lebih mobile dia. Gocek-gocek bisa, final shoot bisa, Suarez juga oke menurut gue. Cuman kalau dibanding Neymar gue. Valbuena, let's go. Wah, hampir aja Indonesia masih hoki banget. Gila, gawangnya dikencingin berarti. Diving bisa, guys. Touches it short. Baca komen gue bang, gimana Givari? Gue pikir iklan gudang garam, ternyata iklan Bodrex. Anjir, sorry bukan. Okay, mari kita kuis teman-teman sambil menunggu Indonesia. Mari kita kuis dulu guys. Kita kuis dulu guys. Oke, ini kuis. Indonesia main long ball. Iya, Indonesia main long ball. Kakak atau Iniesta? Iniesta. Kakak lebih bagus dribblenya. Sorry bang, buat nonton MU dulu. Siap, Kamin. Gak apa-apa, Kamin. MU ditayangin di mana sih? Gak tahu. Ini dia soalnya, guys. Sebutkan nama Stadion Napoli sebelum berubah nama, guys. Sekarang tuh udah dirubah namanya, guys. Jadi Stadion Diego Armando Maradona. Tapi sebelum itu namanya apa guys? Let's go. Stadionnya apa guys? San Paolo. Doni Salmanan. Nice. Tweetku Give Growtopia Pers. Terima kasih banyak David Beckham sudah mampir. Stadio Tempe Goreng. Bukan San Paolo. Doni Salmanan 100 gol. Allianz. Bukan Neymar gocekannya kayak Ronaldinho. Iya benar. Dia kan samba, penerus samba, aja cepat banget terkonter. Samba. Apa ya? Sabar guys. Sabar. Ada Nabil Ma'a, malas kalah cepat aing. Oke, ini dia guys. Sebutkan nama stadion dari Real Betis. Let's go. Stadion Real Betis. Nama lengkapnya guys ya. Real Betis, stadion dari Real Betis. Doni Salmanan udah bebas. Bukan Amusa Acedia di Mantra. Stadio Benito Villamarin. Benar anjir cepet banget Edan. Edan cepet banget anjir Baygon. Gak tahu, iya enggak apa-apa kalau enggak tahu. Chance to whip it across from the left. 100 gold. Nice. 30 minutes into the first half. Oh, kalah lagi. Kurang cepat. Stadion Benito Villamarin merupakan sebuah stadion sepak bola. Itu mah di copy paste banget Veritian, goblok. Klubnya aja, kenapa enggak bisa klub stadionnya aja? Gol kah? Wah, gol Prancis. Wah, Prancis gol, bahaya nih. Lanjutin BS.com. Gua berani taruhan BH selesai itu Prancis. Gol, Bang. Iya, anjir, gol.
Wah kacau. Itu di PS ya bang, betul di PS. Santiago bersama, bukan itu. Ya, golnya lewat sundulan dong. Indonesia, ayo Indonesia. Aduh, Indonesia mana Indonesia? Tampil Romelu Lukaku atau Ibrahimovic. Ya, itu siapa yang gak bisa jaganya dengan benar? Restar, biar Indo menang. Jangan. That goal will surely relax them a bit, my brother. Well, this goal will settle them down for sure. The question is whether they can keep the lead. Rolls it forward. Pemain Indo kalah tinggi bang, susah benar sih. Bahkan nge-request jadi gemetar. Anjir. Now they go left. Okay, sabar. To the other side. Sabar. They're preparing another attack here. He showed no signs of giving up. They can't waste this opportunity. Hey, ini dia soalnya, guys. OP gua makanya. Ini dia soalnya, guys. Let's go, siap-siap. Soalnya, guys. Soalnya ya. Siapakah? Pelatih dari Real Madrid di tahun 2018 setelah Zinedine Zidane. Let's go. Setelah Zinedine Zidane, guys. Silahkan, siapa, guys? Solari, no, hampir Solari. Solari benar, tapi setelah Zinedine Zidane, guys. Ancelotti, no. Julen Lopetegui. Omat Kornet, bukan. Julen Lopetegui, benar. Doni Salmana. Kalau Ancelotti bukan, kalau untuk Ancelotti setelah Zinedine Zidane 2019, ini Zinedine Zidane 2018. Memang kalau Ancelotti masuk juga setelah Zidane, tapi Zidane-nya tuh setelah itu, guys, setelah yang 2018, gitu, guys. Coba tadi Doni Salmana. Bang, itu di PS berapa, bang? Di PS di PC, gua mainnya di PC, tapi ini PS2. Tadi siapa? Doni Salmana. Hadiah gue yang Stadion Betis belum? Hah? Emang belum ya? Mana? Emang lu gak dapet? Yang dapet kan si Baygon. Yang Real Betis mah Japan. Kocak. Yang Real Betis yang dapet si Baygon. Kamu kerebut sama aku, Doni. Gimana Doni? Solari wa Nusuki wa Mayahya wa Mamati. Solari wa Nusuki. Kenapa jadi surat? Ah, goblok, selipa gua buta banget soal Madrid ketutup ekor lumba-lumba dodo. Susah, guys. Emang kalau main PS2 sering main game apa? Main game winning kalau sekarang. Belum sempat game-game yang lain. Terus lagi sabar ya. Sabar. Siapa ya? Sabar, mari kita coba dulu. Abang pilih Ramos atau Pepe? Ramos mah ngeri, tatonya ngeri. Kita lihat ayo Indonesia, please Indonesia. Game Digimon udah dimainin belum? Digimon 2 udah, Digimon 4 belum? Indonesia, coy. Wah, anjay Benzema ya. Fun fact, Lopetegui sebenarnya pelatih Spanyol 2018 World Cup, tapi dipecat beberapa hari sebelum kick off dan deal kontrak dengan Madrid. Di Madrid dia cuma beberapa bulan. Benar, beberapa bulan doang. Wah, haji coy, das. Gila lagi. Ah, Indonesia gugur, guys. Indonesia gugur, teman-teman. Gugur ini mah Indonesia gugur. 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 They seem content to keep hold of the ball. They need some penetration. Sabar. No way through. Oke, mari kita kuis lagi, teman-teman. Kuis lagi, guys. Now they go left. Front. Sabar, ini kuisnya guys, siap-siap guys. Sebutkan
Sebutkan presiden Real Madrid yang menjabat 2006-2009. Let's go. 2006-2009. 2006-2009 guys, 2006 sampai 2009 presiden Real Madrid siapa guys? Terus lagi bang, sabar. Bang, ada perebutan tempat ketiga gak bang? Kayaknya gak ada deh. Scroll gue bang, gue komen paling atas. Di gue paling atas Baygon Doni. Jadi patokannya di gue, bukan di lu. Kalau di lu, pasti lu paling atas. Halo bang, halo Gamer Slam. Kalau di lu pasti di atas. Cuman kalau di gue itu Baygon dulu. Makanya gue pilih Baygon. Beda tipis memang, habis Baygon baru lu. Makanya Baygon dulu. Patokannya di gue guys, gitu ya. Halo bang, telat gak apa-apa En, thank you sudah mampir. Anjir, gak ada yang jawab ya kalau masalah presiden ini ya. Ayo guys, siapa guys? Live Manchester United dan Rayo. Iya nih, lagi live katanya. Ramon Calderon, betul sekali. Mana nih yang jawab nih? Ramon Calderon, benar. Ini dia paling atas adalah Hisham. Florentino Perez tuh dari 2000-2006. Dan kelanjutannya 2009 mungkin sampai sekarang mungkin. Bang, pilih Ronaldo atau Neymar? Susah nih. Neymar deh. Ronaldo juga bagus, tapi Neymar deh kayaknya. Hisham. Nice. Hisham Faisal, nice. Ini dia Emery Duan, ada Debuchy, Eli Aiboy. Aduh, enggak bisa, Indonesia enggak bisa comeback ini mah. Ini dua pertandingan terakhir guys, ini semifinal. Habis itu semifinal satu lagi, habis itu final. Udah terakhir baru kita ke FIFA. Bang pamit mau tidur, siap Ahmad Wildan, thank you ya. Pilih Gonyales apa Haryono? Gol Indonesia masih ada harapan. Nice. Indonesia masih ada harapan. Let's go Indonesia. Pilih Gonyales apa Haryono? Gonyales lah, beda posisi. Itu main. Apa yang dibandingkan kalau posisi guys? Attitude. Apa dong? Hidung mancungnya. Apa dong yang dibandingkan apanya guys? Ini bisa guys. Indonesia ya. Itu dia. Let's go. Andik Firmansyah. Andik Firmansyah 2-1, let's go, nice. Andik, nice. Maaf bang, telat, gak apa-apa. Gufron, thank you sudah mampir, Gufron. Sasageo, yang dibandingkan martabatnya gak? Ya, gue itu lebih susah lagi. Marcus Alonso atau Sir Alex Ferguson? Beda lagi, itu mah lebih jauh lagi guys. Udah beda negara lagi itu mah. Semifinal satunya mana? 5.000 dari Benzema pemenang Ballon d'Or. Pesan, keren gak gol aneh, hehehe. Gol ente keren boy. Gol ente keren, Wah Haji, thank you ya. Siapa Benzema, terima kasih banyak. Gila, golnya dari sundulan, keren. Tapi Benzema emang sering ngegolin dari sundulan guys. Setahu gue Benzema sering ngegolinnya lewat kaki ya, benar gak sih? Bedanya Viking sama Boboto apa gak? Kalau Viking tuh kayak komunitas gitu, kayak klubnya. Kalau Boboto tuh orang yang ngedukung Persib aja, yang gak masuk ke klubnya gitu guys. Ibaratnya kayak The Jack deh. The Jack kan ada komunitasnya gitu, kayak klubnya. Kalau Viking tuh ada klubnya juga guys, membernya. Kalau Boboto kayaknya gak ada deh. Semifinal satunya mana lawan mana nggak? Tadi Portugal lawan apa gitu, satu lagi gue lupa. Siapa tadi? Benzema, terima kasih banyak Benzema. Ayo Indonesia please, satu lagi bisa yuk. Ayo Indonesia please lah, satu lagi bisa kali Indonesia. Anjir, tiga orang digocek tadi. Let's go. Indonesia mana nih Indonesia? Gue masih kangen fix goal. Benzema gol lagi tuh, siapa Benzema? Wahaji. Gol lagi Wahaji. Lu sering nonton Persib di stadion, Bang? Enggak, gua belum pernah sama sekali sampai sekarang nonton. Karena gua enggak begitu ngikutin bola Indo gua, Doni. Ciu, hat-trick sundulan. Gila Benzema, coy. Wahaji lagi benar. Anjay. Gila ya, ini lihat set. Selalu bola atas tuh gak bisa dapat bola loh. Kenapa bang gak ngikutin bola Indo? Karena apa ya, menurut gua tuh bola Indo menarik guys sebenarnya, cuma gua terlalu banyak aja guys. Terlalu banyak aja guys, gua ngikutin bola luar, bola Indo gua ikutin lagi. Anjir, banyak banget. Jadi gua gak begitu fanatik bola Indo sebenarnya. Makanya gua gak tahu timnas-timnas tuh isinya apa tuh, gak tahu. Jauh rumah lu ke stadion bang, deket GBLA mah. Waktu SMP olahraga nggak ke stadion bang? Nggak, jauh gue kalau ke stadion. Karena zaman itu belum ada GBLA. Yuk kalah. Ya kok kalah bang? Indonesia guys, bola atas susah.
Timnas isinya Iwan Bule, boy. Iwan Bule kan ketuanya. Ya enggak apa-apa, semakin cepat. TV One, aduh padahal di siarannya udah di TV One ya. Ah, masih gagal kita nih. Hamdi Ramadan. Ada Diego Michel. Buas Salosa. Ah, ini dia harapan. Satu gol please. Eli Eboy. Alah Andik yang dapat bola ya enggak bisa lah. Let's go, nice. Ini dia. Apa boy, tendangannya macam apa itu? Enggak ada Buas Salosa, Bang. Ada tuh tadi main. Prit. Final guys, Prancis final. Benzema Ben Arfa guys. Mana ada hat-trick? Wah, surprise. Mari kita mainkan lagi guys, siap dulu guys, takut error. Benzema orang Prancis ngap? Prancis dia. Stadion akhir kereta cepat di pusat kota ngap? Stasiun akhir kereta cepat di pusat kota ngap? Enggak bang. Maksudnya stasiun akhir kereta cepat di pusat kota enggak bang? Enggak kayaknya. Stasiun akhirnya kan di daerah Gribage kalau nggak salah. Langsung FIFA bang. Abis ini. Brazil lawan Portugal dulu. Abis Portugal final baru kita FIFA. Langsung kita lihat ini dia dari Portugal. Apakah Portugal akan lolos lagi? Let's go. Wis lagi lah, sabar. Ini sampai babak mana bang? Sampai final. Abis ini final kok, sama. Semoga nggak error. Dari stasiun ke pusat kota makan waktu lagi, jadi kurang efisien, benar sih. Tapi kan bisa naik kereta sebenarnya, makanya ada keretanya guys. Let's go, ini dia. Brazil melawan Portugal. Kita lihat. Oke bang, sabar gua. Siap, terima kasih banyak ya. Asian gak pernah main di rental lu bang. Gak pernah lah, gila. Rental gua kan di pinggir Jawa Barat. Ada Nani, masih ada Nani. Hugo Almeida masih ada. Zaman itu siapa lagi ya? Penyerangnya Portugal ya. Masa Hugo Almeida doang guys? Penyerangnya, strikernya. Habis ini final. Akhirnya Mireles, Miguel Veloso. Kita lihat gua, aduh kalau Prancis Brazil seru sih. Tapi Prancis Portugal bisa aja sih, masih ada kemungkinan guys. Ronaldo, Contrao. Ini tadi juga menit akhir baru si Portugal ngegolin ya. Kita lihat apakah akan terjadi lagi guys ya. Namanya tuh Magic Alex Ferguson katanya. Quaresma bukan penyerang kali, winger kali. Gantiin Nani gitu-gitu ya. Helder pos 3. Oh iya tadi pos 3 ya. Benar. Ruben Micacel. Miguel Veloso. Let's go Miguel Pato. Miguel Veloso, Oscar. Fabio Contrao menerima bola. Temannya Ronaldo dulu masih di MU yang gabung ke Barcelona itu siapa ngap? Ke Barcelona. Siapa ya? Bruno Fernandes enggak ada, belum ada ini. Akan berpotensi di final, Wak Haji fix goal. Enggak ada kayaknya. Pique. Oh, Pique. Tapi kan bukan temannya Ronaldo. Wah, hadir gila. Rui Costa Portugal, Rui Costa benar. Tapi kan Rui Costa bukannya kiper ya? Ban apa yang paling kuat? Wah, anjir, masih gagal gol. Ai. Ban apa yang paling kuat? Ban apa sih ya? Ban tambal ban. Ban apa? Striker Portugal ada Eder tahun berapa bang? Eder siapa? Striker Portugalnya Eder tahun berapa bang? Kayaknya lebih 2018 nih kayaknya. Rui Patricio kipernya. Oh Rui Patricio, Rui Costa. Oh iya beda Rui Costa ya beda. Kan dulu bukannya di MU sama Ronaldo terus gabung ke Barca Ronaldo ke RM. Tapi bukan, emang iya ya Pique zaman-zamannya itu barengan sama Ronaldo ya, gue lupa guys. Banteng partai kuat. Oh Banteng, ya Allah, gobles. Nanang Garpit. Piala Dunia kapan mulai bang? Piala Dunia kalau nggak salah ya, seingat gue mulainya akhir-akhir tahun ini deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tapi guys. Karena ya keadaan COVID itu guys. Ini dia Pato.
Pato. Yah, Pato bolak-balik doang gak jelas. Let's go Raul. Ada Bruno Alves. Let's go. Ada juga Cristiano Ronaldo, M. Lopez, Wellington. Banteng fix goal on the bar. Iklan lagi gak bang? Oh iya iklan-iklan, nanti deh. Iklan gue juga belum buka Discord gue. Mari kita coba buka Discordnya guys. Oh iya gitu benar-benar. Tadi siapa tuh? Nabil. Iya benar-benar kayak gitu Nabil. Iya gitu benar-benar. Iklannya kayak gitu benar iklannya. Gor Kospi karena panas makanya di musim dingin mainnya. Oh iya benar. Karena Qatar ya. Karena main di Qatar. Iklannya rokok boy yang di atas air. Yang mana? Susah gue nyari. Bukan susah. Gue nggak tahu juga yang di mana yang dimaksud. Yang di atas air. Coba share aja iklannya ke ini apa ke Discord gue Isa. Ntar gue biar tinggal download. November awal bang, mulainya Pildun. November awal tuh, karena musim dingin tuh. Ini final ya bang, bukan? Ini semifinal. 21 November tuh, udah dikasih tahu tuh. Bang doain gue masuk tes tentara, siap. Semoga lancar ya. Yang penting mah fisik kalau tentara. Ban yang sering hilang apa bang? Bandung Bondowoso. Ini lupa rokok apa yang di atas air pakai alat apa itu namanya? Ya apalagi gua yang lu maksud bingung gua. Lebih bingung gua nyarinya karena gua enggak tahu masa nyarinya iklan rokok di atas air. Kalau lu punya linknya kasih aja ke Discord gua ntar gua tinggal download. Oke, gua lanjutin cari iklan. Siap, Nabil, terima kasih banyak. Bang lu enggak nonton Persib di stadion? Enggak gua. Gua jarang ngikutin bansos. Wah, anjir. Oh, bansos sering hilang ya? Astaga. Emang pelakunya siapa tuh? Bang, lu gak nonton Persib di stadion? Enggak, gue jarang ikutin bola Indo, gue Riki. Bang, ban apa yang suka sama laki-laki? Bancong. Bencong kan maksudnya kan? November awal Pildun sampai Desember dilanjutin dengan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tanggal 23 Desember. Keren. Berurutan gitu ya? Turnamen-turnamen besarnya. Iklannya rokok Jarum Superboy. Lupa gue yang mana. Banyak iklan Jarum Super dan tahunnya berapa juga. Makanya kalau ada linknya, lu kirim aja Isya. Liga Indo 2010-an seru. Liga Indo 2010. Oh, zamannya AFF itu yang final kan. Final 2 leg tapi aneh banget. Yah, ketahuan. Nebak benar berarti tebakan gua. Let's go David Luiz. Kok David Luiz di sayap sih? Kayak enggak apa-apa strategi mungkin. Oscar. Ah, pelanggaran. Bak sayap kebinekaan puan. Final mafia. Itu zaman-zamannya siapa ya ketua PSSI-nya guys? Gue lupa guys. Yang Maman Abdurrahman dituduh dibayar gitu sama orang lain katanya. Katanya waktu itu kan sempat rame tuh. Berarti tahun berapa ini bang? Tahun berapa bang? Ini 2014. Mage yang OP apa bang? Mage Wati. Wellington. Sandro Reinere. Udah nih kirim ngap di DM IG lu. Oke siap, terima kasih banyak Isha. Dan Raul Mireles. Kita lihat Ruben Mikael Ronaldo. Masih belum ada gol satu pun. Apakah menit akhir lagi guys? Apakah ada sihir-sihir lagi dari para pelatihnya? Nurdin Halid. Oh iya Nurdin Halid ya. David Luiz CB bang, suka bantu serangan. Emang dia, oh pantesan. Emang dia salah satu yang ada tendangan bebas. Kalau gak salah David Luiz deh. Yang sama kayak Alaba gitu, zaman-zaman sekarang tuh kayak Alaba, back yang bisa punya tendangan bebas juga gitu. Rafael Sobis itu orang mana bang? Orang Brazil dia. M. Lopez. Nani. M. Lopez lagi. Nani kembali, Patong. Ayo kejar Patong. Bebek. Wellington. M. Lopez. M. Lopez, aduh nggak bisa boy. Kalah sama Jerman 7-1. Wah itu mah diajarin main bola sama Jerman mah. Gang yang bikin ibu-ibu kesel. Gang apa yang bikin ibu-ibu kesel? Gang apa yang bikin ibu-ibu kesel? Nggak tahu gue kalau itu. Chelsea kuat pas zaman David Luiz. Wah David Luiz tuh seangkatan sama Oscar. Hazardnya masih prime-nya Hazard tuh. Gila gue masih ingat gol ke Liverpool. Ke Arsenal apa ya? Yang dia soloran gitu. Gocek-gocek sendiri, gol aja gila tuh. Masuk Brigadir J gimana boy? Gua nggak begitu ngikutin, tapi menarik untuk gua ikutin. Masih penasaran gua.
Sekarang yang lagi rame mah ya masih Kominfo. Tapi Brigadir J juga menarik tuh, karena kepalanya katanya disolasi lah, karena otaknya udah hilang katanya gitu. Otak masa didengkul katanya gitu, gangguin suaminya. Ya anjir anjir. Turu deh, telah mengirim 100 bunga. Rolls it forward, strokes it back, plays it wide to the right. Gangguan jiwa bukan, sama pengalian isu, awas saja, bisa jadi pengalian isu. Dani Alves kita lihat, Celerino iklan Shopee Bank 2019 pas Shopee Liga 1 ya. Di Shopee pipi beli sepeda dadadadadada di Shopee, itulah pokoknya iklannya guys kalau nggak salah ya. Gua mau Bukalapak guys, Bukalapak emang cincay. Pemblokiran Steam bisa aja pengalian isu, bisa aja. Semua akan mungkin guys kalau berdasarkan teori yang kita buat mah. Johnny J Plate, gennya itu apa bang? Government. Ya gak tahu guys, emang pemerintah sih benar dia government, tapi kan gennya itu government. Citi kalah guys, apalagi gol Nunes itu terakhir. Ya udah nyerang full attack, full penyerangan, kalah City. Daun apa yang gak pernah gugur bang? Daun nggak tahu, karena jadwalnya saling terkait satu sama lain boy. Contohnya apa jadwalnya, apa jadwal apa tuh? Tapi kan kalau kasus itu nggak terkait, masa kasus itu disetting dulu rencananya kapan sih? Daun telinga, daun apa, daun pintu yang nggak gugur bang? Oh iya, daun pintu, daun telinga, daun let me down, daun let me down. Materi ada teman gua guys, namanya materi Pak Le. Ini final kah bang? Belum, habis ini final. Bisa aja itu. Menurut gue sih nggak mungkin kalau kasus pembunuhan ya, karena kasus pembunuhannya nggak disetting. Kalau menurut gue ya, pembunuhannya tanggalnya nggak disetting menurut gue. Kalau pembunuhannya gimana, kayaknya disetting. Kita nggak usah ngebahas itulah, nggak ngikutin juga gue. Daun telinga bang jawabannya. Ya ampun. Oke ini dia. Mana boy? Ayo cepet 1-0-in. Biar cepet nih, biar langsung final. Let's go. Dani Alves kita lihat. Sandro Romero. Serem boy, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ketok pintu kan kuntil anak, gak mesti dari polisian. Wih nice banget slendingnya. Wellington, ini dia Wellington. Bagus banget. Raul Michael. Hugo Almeida. Gak jelas Hugo Almeida langsung. Alah lama bang, kalau misalkan gua kirim link trailer sinetron film buat ditayangin boleh nggak? Ya jangan boy, hubungannya apa? Iklan aja, iklan. Gak ada hubungannya. Kominfo udah lama gertak mau diblokir. Benar, kalau itu udah lama. Gembar-gembornya kan waktu sama seangkatan sama WhatsApp. Apa ya, waktu itu kan WhatsApp juga katanya mau diblokir, tapi WhatsApp udah daftar kalau nggak salah. Steam belum daftar, padahal udah direncanain juga. Pilih negara apa bang? Prancis dan Brazil gua. Bang Romario atau Van Basten? Romario siapa Romario? Van Basten lah gua. Van Basten sama Pele kan maksudnya. Iklan vibes lebaran puasa gak apa-apa bang. Boleh, gua juga udah punya kalau vibes lebaran. Tapi silakan kalau mau kirim aja. Tapi ingkur jangan deh vibes puasa tuh, pas puasa aja. Gua kemarin puasa juga bikin iklan-iklan puasa. Ay gak masuk. Tapi kalau sekarang jangan, agak kurang. Vibesnya agak kurang relate. Ronaldo diganti sama Quaresma bang. Yah salah berarti ya. Iklan spesial Natal boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Lebaran tuh, tapi kalau spesial Natal agak kurang juga ya. Jangan guys, kalau yang spesial-spesial gitu agak kurang guys. Valentine agak boleh lah, Valentine masih boleh Valentine. Pasti nyarinya di iklan Indonesia nih. Pasti nanti ada logo Indonesianya nih. Semoga ya, semoga iklan-iklan kalian nggak copyright guys. Gua takutnya cari yang nggak ada copyrightnya guys. Tapi biasanya kalau iklan nggak ada copyrightnya sih. Cuman kalau nyarinya di iklan TV Indonesia, kalau nggak salah ada channel YouTube-nya iklan TV Indonesia, gue takutnya copyright kalau dari situ ya. Iklan Kodomo pasta gigi, iya. Kodomo teman baikku. Wih, David Luiz digantikan oleh Hulk. Kita lihat apakah Hulk menjadikan penyerangan lebih bermanfaat dan lebih berarti guys dari Brazil. Neymar mana bang? Neymar belum ada guys. Neymar nggak dimainin dan belum ada kayaknya. Harusnya 2014 Neymar main nggak sih? Apa cedera ya? Iklan Dures ada nggak bang di TV? Ada lah, iklan-iklan kayak gitu mah pasti ada. Iklan tukang haji naik bubur boy. Iklan tukang bubur naik haji kali maksudnya. Emang ada iklannya itu Hisham? Kayaknya nggak ada deh.
Iklan sinetron boleh gak bang? Sinetron jadul tapi ya, sinetron jadul boleh deh. Boleh boleh coba ya, gue lihat dulu satu aja dulu. Takutnya gak gue ambil, satu aja dulu kalau menarik. Nanti kita iklan-iklanan lagi. Kirim aja dulu ya, satu aja dulu tapi kalau iklan sinetron. Bang, temen lu ada yang TNI enggak? Ada temen gua. Gua ada temen namanya Alam sama Widya Andrianto. Itu TNI dua-duanya. Gua dulu masih ingat guys, waktu zaman-zamannya gua masuk kuliah, si Andri ini gua manggilnya Andri ya. Ajol. Si Ajol ini kan akhirnya daftar tentara. Nah, setahun itu dia tuh sambil kuliah, tapi akhirnya enggak fokus kuliah. Dia fokus ngegedein fisiknya dia. Tapi akhirnya lolos akhirnya. Kakak kok gak ada? Kakak kayaknya udah gak main 2014. Iklan biar kerasa vibesnya nonton bola malam-malam. Nah, iklan bola lebih relate lagi kalau iklan bola. Alam yang punya lagu judulnya Mbah Dukun gak? Itu bukan teman gua, itu mah. Memang gua punya teman Alam juga, tapi bukan Alam itu. Alam itu memang terkenal zamannya. Dan sekarang juga masih kalau di dangdut-dangdut. Cuma jarang jadi juri dia. Nah, ketinggian, aduh. Bang, Discord download APK dulu. Kalau di HP APK dulu benar. Kakak apakah dia anak pertama enggak, Bang? Kakak apakah anak dia pertama? Kalau enggak salah anak pertama deh. Bang, iklan Las Prada the Super Circle. Kucito nakata lelelo bata gitu. Maldini tuh gua tahu tuh iklannya yang nge-shoot gitu bola tuh, bola basket. Cepetan Viva, Bang. Habis ini Edi, ini habis ini final. Maldini, benar kan Maldini, gue masih ingat guys. Pokoknya iklan rokok juga kalau kalian punya silahkan. Sambil mulut komat kamit Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Mbah Dukun baca mantra, benar. Terus disembur, baru disembur. Iklan Euro 2012 masih ngena vibesnya, masih ngena. Heineken. Tapi yang jangan copyright, ntar gue cek copyrightnya ya. Kalau copyrightnya ada, gue nggak bakal download guys. Iklan tuh ternyata ada copyrightnya juga guys. Kayak iklan Heineken, kalau dari Heinekennya langsung ada copyrightnya. Gue kan tadinya mau ngambil Heineken tuh buat Liga Champions. Dulu kan Liga Champions terkenal banget Heineken guys. Gue paling epic tahun 2006-2007 sih, benar. Gue sering mainin game itu karena itu masih aslinya. Kalau ini udah mod-mod semua guys. Aku pildun terbaik menurut lu pildun mana? Udah jelas ya 2010 guys. Shakira guys. Shakira udah terbaik guys. Pertama itu tuh gua pertama kali nonton Piala Dunia. Yang membuat gua menarik Piala Dunia pertama kali yang gua tonton, yang gua rasakan banget vibes-nya tuh bener-bener cuy ini megah banget nih. Dan lagunya benar-benar asik banget dan yang nyanyinya juga cantik banget. Jadi 2010 udah terbaik menurut gue. Sebenarnya 2014-2018 juga oke. Cuma kalau pilih terbaik dari lagu Piala Dunia 2010. Klub pertama main WE ingat enggak bang? Klub pertama main WE Inter Milan kayaknya. Karena zaman-zaman itu Inter Milan OP banget. Jangan Euro 2012 bang. Piala Dunia 2014 dong bang. Kan ini 2014. Oh iya bisa. Enggak apa-apa lah kalau vibes-nya bola enggak apa-apa guys. Paling bagus 2016, bagi waktu bulan puasa. Oh itu bulan puasa ya, inget gue. Kayaknya sering gak tidur sampai sahur untuk nontonin Piala Dunia nih, Euro kok gak salah. Zamannya masih aktif stand up banget tuh gue. Oh go, nice pato. Bang, woi Agus. Sama gue ikut Piala Dunia 2010, sukanya bang. Wow, sama kan. Kayaknya seangkatan berarti kita nih. Alah Hugo. Kok masih masuk? Wah. Bang, woi Veritian, kenapa? Hup. Nice. Gue suka Inter Milan karena WE9 ada Adriano, Javier, Genetti, Toldo. Sama Ibra dong. Masih masuk. Yah, Ruben Michael. This time Afrika kan bang? Yoi. Samina-mina, waka-waka, samina-mina, san kenewa. Boleh gitulah lagunya gue lupa guys liriknya. Gue jadi semenjak itu ngikutin Shakira tuh Shakira jadian sama Pique. Anjir ini Shakira jadian sama Pique. Wah. Gila. Tuh Shakira diselingkuhi. Aneh kalau Pildun 2016 masih lihat boy, soalnya seru. Pildun enggak ada 2016, 2018 kali. Pildun per 4 tahun sekali, Syam. Pesan enggak ada Pildun 2016. Benar memang enggak ada. Pildun 4 tahun sekali. Ya gimana ya, Bang?
Kenapa ya, gimana? Apakah ini gagal? Ini kalau Portugal masuk menang nih. Ya bodoh Raul Mireles. Astaga. 2016 apa? Euro berarti. 2016 Euro. Wah, membalik kah? Anyway, gua kalau tahun 2000-an, gua ingat teringat FTV Hidayah dan MDR Entertainment. Ingat gua. Wah, masih masuk, jelas ingat banget. Dani Alves, Dani Alves harusnya masuk sih. Ya. Ibuku ternyata istri tetanggaku gitu katanya kalau saya gitu-gitu. Ini harus gagal, ini harus gagal. Masih gagal, gila. Gila, Ukraina juara Pildun, Bang. Kapan? Giuliano. Kita lihat. Anjir masih masuk. Sengit, sengit, sengit. Nelson Oliveira. Ini harus masuk lagi sih. Masih sengit. Nah, berarti anda nonton 2016 yang waktu puasa. Iya, Euro berarti. Oscar. Gila sengit banget. Apakah terulang sampai ke kiper-kiper, guys? Sampai kiper nih, sama kayak Kepa, guys. Kepa sama apa gitu. Wah, ini sampai kiper. Euro 2016 Portugal versus Perancis, benar. Thiago Silva kita lihat. Ya. Masuk, ini harus masuk sih, ini harus masuk, guys. Siapa? Rolando. Rolando kita lihat, Rolando. Kepa versus Kessler, benar. Masih masuk kiper dan kiper dong. Wah, gila sih. Jefferson. Gila Jefferson, nice. Nice. 2016 yang Portugal menang kan lawan Prancis, Portugal menang. Itu piala pertamanya Ronaldo. Gila, ulang lagi dari awal dong. Ya, sengit banget. Sengit banget. Pato sampai nendang 2 kali ada enggak ya di relief-nya kayak gini, guys? Sampai nendang ke awal lagi ada enggak ya? Ada enggak, guys? Hugo Almeida tadi enggak masuk apa sekarang masuk? Masuk sekarang. Goblet salah salin malah ke YouTube. Apanya? Gak ada, Bang. Oh, gak ada. Ada, Bang. Serius, ada apa enggak nih? Wah, gila pengulangan lagi nih. Anjir, lama banget. Ruben Mikael. Gak ada, Bang. De Gea gagal. Oh, De Gea gagal. 2016. Nah, Bang. 2014, subuh. Kita lihat Wellington. Wellington. Anjir, masih masuk. Wah, gila. Ini key penalty terlama, guys. Quaresma. Quaresma kita lihat. Anjir, masih masuk. Ngeri, ngeri, ngeri. Woi, Bang, woi, Mamat. Cup. WSM juga di FA Cup 2-3. Oh iya. Ya. Marcelo, wah. Tadi masuk Marcelo, kita lihat. Nani, Luis Nani, apakah? Luis Nani apakah? Masuk dan Portugal lolos ke final melawan Prancis. Wah, ini 2016 nih. Nostalgia 2016. Pernah, Bang, aku terekam 2 kali menendang penalti. Buset. Di real life berarti ada, guys, meskipun bukan disiarin di TV ya. Kayaknya Indonesia versus Vietnam AFF 2013 sih yang paling panjang adu penalti. Oh iya, berapa kali pengulangan, Givari? Apa tuh tadi ya, ada yang belum gue baca tuh. Bang, dulu Pato OP di AC Milan, tapi sekarang kenapa gak pernah berkabar, Bang? Karena dia cedera kalau gak salah. Ini dia finalnya, teman-teman. Final Cup yang kita pernah yang sudah kita buat di Piala Dunia. Yo, ini dia Portugal melawan Prancis. Let's go, mari kita mainkan, guys. Final, teman-teman, final. Final ya, benar ya? Mana sih final ya, benar enggak sih? Final kan, benar kan? Iklan lagi, Bang. Oke. Bang, Steam diblokir lu berarti enggak bisa lanjut FIFA. Gua sih masih bisa, tadi sore masih bisa lanjut FIFA gua. Sabar ya, nanti gua set FIFA set itu ya, set apa? Final, teman-teman, final. Ini dia finalnya, guys. Oke, dan ini dia, teman-teman, finalnya antara Prancis melawan Portugal. Let's go. Bukan yang ini, guys. Kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia? My name is Peter Brackley and a warm welcome to you all this evening for this special occasion. Cool. Extra Cup tournament stage, France. Wayo! Non mollare. Devi extra joss. Extra joss. Piang bola.
Fubu! Leo! 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 Ayo, blar! Habisin dulu Leo keripiknya. Udah habis belum? Belum, masih banyak. Gak jadi perang. Leo keripik kentang, lebih banyak, lebih puas. Oke, ini dia pertandingan antara Prancis melawan Portugal. Let's go. Jirikan, bang, hooknya ganti kapten Amerika. Gak bisa, guys. Ini hooknya pemain bola. Bukan itu, bukan pemain Marvel. Gua pegang Prancis. Oke, kita lihat Prancis, Dani. Voting. France. Portugal. Let's go. Anjay, Leo keripik kentang. Sekarang sudah punah. Iya, udah punah ya. Sekarang udah gak ada ya. Iklan belum ada. Ya, kapan Indonesia bisa masuk Piala Dunia, bang? Wah, masih lama, guys. Apa tuh tadi? Assalamualaikum, Bang Bay. Baru mampir lagi soalnya di DDR sehat-sehat, Ray. Thank you sudah mampir. Nonton MU di mana? Enggak tahu nonton MU di channel Being kayaknya, di Being kali. Di Javu final Euro 2016, benar. Rui Patricio mode final kita lihat. Kita lihat, guys. Yang masukin tuh siapa ya? Renato Sanchez ya, benar ya? Membawa kemenangan itu Renato Sanchez. Kasih dia dulu nunggu MU half time. Siap, Mama, thank you. Mbappe enggak OP, Bang. Tapi kan Mbappe 2016 aja belum. Dia debutnya aja 2016 justru di AS Monaco tapi. Rela bangun saat sahur bisa nonton Euro 2016. Bukan rela bangun, emang kalau sahur memang mesti bangun. Indonesia masuk Piala Dunia 2023. Ya, Piala Dunia kan 2022 adanya. Nonton MU di MU TV gratis selama pramusim tuh. MU TV tuh. Ada Renato, bener kan Renato kan? Lama amat bang, apanya? Karena ini masih final, Edi. Gue tadi bilang deh, habis cup ini. Tapi kalau lu nggak sabar sih, mohon maaf ya. Karena gue tadi udah bilang menyelesaikan cup ini dulu, gue Edi. Sorry kalau lama ya, bang. Gue pegang catet Portugal. Boleh, Ricky siap. Harus register gratis, nggak tahu tuh. Eder waktu itu. Tapi Renato penentunya kalau nggak salah, Renato Sanchez penentu golnya kalau nggak salah. Gratis tapi daftar dulu di APK. Nah tuh daftar tuh guys. Halo Rasya. Sorry guys yang nunggu FIFA dan lama, maaf teman-teman ya, karena gue harus menuntaskan dulu guys apa yang sudah kita mulai. Jangan lupa gue masih punya utang soal berhadiah di FIFA ntar. Siap, lu aja kasih soal nanti Givari. Indonesia U20 masuk Piala Dunia, bang. Benar, U20 nya masuk dia. Hugo Viana. Ada Maxes, kita lihat apakah Prancis. Kita lihat ada Portugal, anjay. Portugal 53 voting, mantap banget. Mantap. Sorry bang, jarang nonton live. Sekolah sampai sore mulu, nggak apa-apa, rahasia nggak wajib dan nggak berdosa kalau nggak nonton live gua. Santai aja. Jangan susah-susah ya pertanyaannya, Givari Ananda. Dan pertanyaan based on final UCL 2010 yang gua share. Kita lihat ada Fabio Contrao. Sebenarnya tadi udah nge-share pertanyaan apa kisi-kisi doang tuh tadi. Gedein hadiahnya kalau mau Givari, gedein hadiahnya. Kante ada enggak, Bang? Kante enggak ada 2016. Iya deh kayaknya enggak ada deh. Nanti aja. 2016 enggak ada deh kalau enggak salah Kante ya. Ada Ribery, Joao Moutinho. Joao Cancelo. Anjir gila Joao ya, tim Joao ya. Ada Pepe. Ada bang, oh ada. Udah main apa belum 2016? Udah kayak kisi-kisi ujian aja, sekolah aja di varian Fernanda. Joao Pereira, Cristiano Ronaldo, kita lihat. Pertandingan masih dikuasai oleh Portugal. Nani, Luis Nani. Ini dia, Hugo Viana menjadi lini tengah. Kita lihat ada Koscielny menjadi benteng tangguh dari Prancis. Kita lihat ada Menes. Ada Nasri juga, Samir Nasri menjadi pemain kunci juga, termasuk pemain kunci zaman-zamannya Samir Nasri. Masih bagus banget. Ada Cristiano Ronaldo, ini dia kapten timnas yang menjadi andalan dari Portugal. Kalau nggak salah kenapa ya Ronaldo diganti apa cedera gitu, sehingga Ronaldonya agak pusing guys, agak khawatir. Ternyata menang, dia kegirangan banget tuh waktu Euro menang. Ada Fabio Contrao, Indonesia kalah berapa kosong dari Prancis? 2-0, 2-3-1. Masih di Leicester kayaknya ya, masih di Leicester Kante sebenarnya kalau di timnya, di klubnya. Cuma gue nggak tahu kalau di sini udah main apa belum. Ternyata masih udah main ternyata kalau di Prancis. Fabio Contrao kita lihat, Ronaldo cedera sama Dimitri Payet sih bang. Nah benar kan, cedera kan. Ada 12 ikan gue udah langsung share. Kayaknya yang iklan Pepsi yang diperanin Messi sama Drogba itu copyright soalnya dari Pepsi official.
sisanya bersih copyright bang, insya Allah. Oke, terima kasih banyak Nabil ya. Thank you sudah membantu memberikan iklan-iklan ya. Gue jadi penasaran juga iklan apa nih yang akan besok di-share oleh si Nabil ini. Iklan 2000 berapa juga gue penasaran juga guys. Karena iklan Indonesia banyak banget guys. Dan tahunnya pun banyak banget. 2008 iklan iklan Marjan dengan 2007 beda. Jadinya gue penasaran guys. Iklan-iklan tuh beda-beda semua guys. Menarik kalau kalian untuk nostalgia tuh bukan cuman bolanya yang gue sajikan ya. Tapi juga iklannya guys. Kenangannya juga guys. Makanannya yang mungkin sekarang udah gak ada. Iklannya udah gak ada. Makanannya pun bisa jadi udah gak ada guys. Dulu ini squad 2014 bang masih ada Nasri soalnya. Oh iya 2014 masih ada Nasri. Oh iya benar, Kante nggak ada di sini ya karena 2014. Benar juga ya. Oh iya buat Feritian Kridanto, mohon maaf Anda tidak bisa mengikuti kuis nanti karena kasihan yang lain belum dapat. Ada iklan yang keong racun yang iklanin sosis nice. Wow, menarik. Iya benar, Kante nggak ada, ini 2014. Gue lupa guys. Memang ini rasa 2016 tapi ini 2014. Gue baru ingat. Ini Piala Dunia ya, benar-benar. Di Portugal juga masih ada Hugo Almeida. Kalau 2016 ada siapa? 2016 penyerangnya siapa, Jorgi? Gua sih lihat. Kita lihat ada Raul Mireles. Aduh. Marvin Martin. Ini gua enggak tahu bener ada apa enggak ya Marvin Martin. 2016 Eder doang. Oh, Eder doang berarti. Penyerangnya Eder doang berarti, guys. Kita lihat Ronaldo, Raul Mireles. Dan Raul. Masih Raul, ini dia Anelka. Masih ada Anelka 2014. Anelka shooting. Masih gak bisa. Antoine Griezmann, Francis 2016. Benar. Berarti gue lulus dari kuis di Yagivari Ananda. Oke. Boscelny, Ronaldo, Pepe. Kita lihat Moutinho. Penyerangnya Henry sama Anelka. Oh iya. 2016 gue lulus SMA bang. 2016. Oh, lu sama gua 2012. Gila, berarti lu berarti 20 tahun berarti sekarang. Iya enggak sih? 20 tahun apa berapa? Aneka jadi bunglon klub Eropa, dia kemana mana juga hayu dah. Aneka tapi bukan legend mana-mana ya. Ai, hampir aja Ronaldo. Penyerang sayapnya Henry sama Anelka, benar. Barcelona 8 Agustus main bang lawan Punas Unam Trophy Joan Gemper. Lawan apa aja tuh? Oh, lawan Punas Unam. Itu liga mana Punas Unam? Ada Menes, Ribery. Oh, zaman-zamannya Ribery ini. Hugo Viana, let's go Hugo Viana. Masih bisa dihalau oleh Maxas oper kepada Loris. Loris umpan jauh kepada Anelka. Anelka dapat bola. Anelka balik badan, Chilci masih nggak bisa, Chilci masih bisa mempertahankan bola, Chilci mau oper kemana, Chilci, gue sama lu beda 10 tahun bang, umur gue 16, lu kan 26, beda sedekade, gue 95, lu kelahiran 2005, anjis, 24 bang, udah harusnya bereproduksi, oh iya benar juga 2004 ya, kita lihat Joe Pereira, Chilci, kita lihat Ribery. 2005, 2006 adik gua yang ketiga baru lahir. Buset, seangkatan sama adik gua berarti. SMA berarti si Nabil ya. Kita lihat ada Joe Moutinho, Pepe, Anelka, ada Bruno Alves. Gila dat, Raul. Anjir, Mvila, Raul, Joe Moutinho, ada Chilci, let's go Chilci. Yah, lama Chilci, bolak-balik doang Chilci. Dan Menes, Koscielny, Chilci kembali. Chilci Prancis, ayo goy. Satu gol doang. Adek lo cewek atau cowok bang? Cowok, semua gua cowok. Mvila, Punas Unam Liga Meksiko. Oh, Punas Unam Liga Meksiko. Unik juga ya. Main di mana tapi Ilham? Masih di Amerika mainnya. Kita lihat Marvin, let's go Marvin. Marvin Menes, Marvin lagi. Marvin bagus banget. Bunuh diri, ambil cangkul bu, mari nanam jagung bersamaku. Tidak, nanam jagung cuma di Harvest Moon doang bu. Gael Chilci suka pelihara binatang kelinci, nggak ada hubungannya. Gila, bunuh diri. Nah, liga mulainya kapan dah? Nggak tahu. Biasanya yang mulai duluan tuh Liga Inggris duluan, tau? Biasanya Agustus tuh udah mulai biasanya Liga Inggris tuh.
Cuma gue gak tahu ya. Bang, main FIFA habis ini Fahri, ini final nih. Dan kemungkinan gak ada penalti lagi. Kayaknya kecapean deh dari Portugal ya. Karena mainnya 120 menit dia Portugal nih. Habis itu penalti lagi. Inggris minggu depan. Tuh, Liga Inggris minggu depan kan. Bukan bundir itu bang. Oh iya bukan bundir ya. Maksudnya hitungannya gol ya. Gila Nani. Keren banget. Kalau inget Nani itu gue ingetnya ini guys. Ingetnya umpan dari Nani ke Rooney guys. Yang salto Rooney itu. Apakah ini cikal bakal Maguire nggak? Maguire di Inggris. Di Camp Nou bang. Oh di Camp Nou. Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Portugal, Liga Prancis mulai duluan. Oh tuh Liga Spanyol paling akhir itu. Liga Jerman udah mulai duluan tuh. CR7 nggak dimainin. Main dia tadi main. Jokowi 3 periode yuk bisa yuk. Nggak ada hubungannya dengan channel ini. Nah ini yang satu bang. Cakep tuh passing dari Rooney. Kebalik passing dari Rooney. Passing dari Nani. Anjir. Tipis banget. Wah gila. Satu Rooney ke gawang City paling GG. Betul itu dikenang banget guys. Langsung gaya gini. Itu gayanya dulu guys. Baru join udah telat ya bang. Gak apa-apa Ferry. Terima kasih sudah mampir. 14 Agustus kalau gak salah Serie A. Benar. Liga Spanyol dan Liga Italia mulai 14 Agustus 2022. 14 Agustus ternyata. Seru banget. Itu udah mau gol anjir. Gila itu penyelamatan apa ya? Goal line namanya tuh. Save goal line kalau enggak salah kalau di YouTube ya. Kalau lu mau cari gol-gol tipe kayak gitu, David Luiz dulu di Piala Dunia kayak gitu-gitu ada, guys. Save goal line kalau enggak salah. Jadi itu gol-gol penyelamatan di akhir-akhir ujung-ujung garis gawang tuh. Itu, guys. Kalau enggak kalian pengen lihat video-videonya ya, penyelamatan-penyelamatan terbaik. Gitu guys. Goal line clearance. Oh tuh goal line clearance malah tuh. Keywordnya. Ya padahal gua pengen jodohin dengan adek kalau cewek bang. Jangan. Adek gua cowok. Channel kesayangin. Terima kasih banyak Capricorn. Halo bang aku. Halo Capricorn. Bang ternyata Daniel Welbeck masih main. Gua kira pensiun. Tapi di Liga Spanyol kalau gak salah. Bener gak Riki? Kemulut depan gawang bang. Itu mah Indonesia banget. Tapi kemarin malam gak disapa abang. Sorry Capricorn. Winning berapa bang? Winning 2014. Dembele mode udah nikah gacor banget. Iya nih. Gila emang benar-benar pernikahan mungkin membawa pengaruh positif buat Dembele ya. Iklan sari roti jadul boleh bang? Boleh kasih aja di Discord. Pamit dulu bang mau pindah ke MU. Silakan Mamat. Gol Nani dan assist Ronaldo di Portugal bang. Emang ada? Iklan Adem Sari boleh kasih aja guys. Yang jadul-jadul kalau bisa iklannya. Live eFootball jam berapa bang? Winning FIFA gua enggak eFootball. Lu udah nikah belum bang? Udah. Difficultnya bintang berapa ini bang? Difficultnya ini bintang 5. Lupa bang kemarin gua lihat di Inggris kalau enggak salah. Oh iya. Sudah malam pertama sama istrinya bang. Sudah malam pertama Dembele. Iklan Indomie seleraku boy. Tapi jangan yang lagu kelamaan ya. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari na. Pokoknya gitu lah, ada Indomie gitu lah. Request Madrid sama Barca bang. Gua gak main ini guys. Gua ini lagi turnamen Piala Dunia. Ntar dulu kita buat thumbnail. Perancis menjuarai Piala Dunia 2014. Ini dia Perancis. Diangkat oleh siapa nih pialanya guys? Kita lihat Perancis. Wow, nice. Gua udah dapat buat thumbnail. Nice, bear boleh sudah. Kok enggak ada ragunya ya, Prancis juara dunia 2014 seperti diri live. Oh iya, 2014 tapi ini 2018 ini 2014 Piala Dunia 2014. Indonesia gugur fase ke berapa? Fase ke semifinal. Coba lah bang, Madrid versus Barca. Gua udah jadiin konten udah pernah gua why. Gua udah pernah jadiin konten kok beneran. Diangkat sama Suarez bang pilihannya. Bukan. Mari kita akhiri teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nemenin gua mainin game ini. Main game FIFA Winning Eleven 2014. Habis ini gua bakal ganti ke FIFA 2022. Kita melanjutkan career mode memakai MU. Meskipun MU lagi main, kita hajar aja guys. Karena mungkin tidak semua orang suka dengan MU. Mari kita mainkan FIFA 22 habis ini. Terima kasih buat Feritian, Givari, Alex Parker, ada Hisam juga terima kasih banyak.
Dari ada Muhammad Taufik juga, terima kasih. Ilham Hamzah, ada Mamat, ada juga Doni Salmanan, ada juga ST, ada juga M Reza, ada juga YU2U31, ada Gradit Saka, ada Ricky. Terima kasih banyak. Ada AK, ada ST Panas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ilham Hamzah. Terima kasih Fahri. Selamat malam, selamat beristirahat. Gifari, terima kasih juga. Besok-besok cup 8 tim tapi home away enggak, Bang? Ya, Bang. Anjir, sedikit timnya, lebih seru kalau timnya banyak, tapi enggak home away. Gua ada ikan terbang juga, terima kasih banyak. Nabi juga, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Gua Bayu pamit. Dadah. Ferry Dwi itu, selamat kamu menang. Guys, jangan lupa di like.